صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلي على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat dan sidang penonton yang dimuliakan, bagi memberkati lagi majlis kita pada malam ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Yang berusaha mengarah Pusat Islam Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Dr. Asharaf Muhammad Ramli. Barisan panel yang dihormati, Wakil Dr. Norita Maknawawi, Dekan Pusat Pengajian Siswazah USIM, Wakil Madya Dr. Wan Suhaimi Wan Abdullah, Profesor Madya di Pusat Pengajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban Raja Zarif Sofia UTM, dan Al-Fadil Ustaz Hasrizal Abdul Jamil, Pengarah Pendidikan Khalifah Education Foundation yang bersiar langsung dari Nas Island. Yang dihormati, jemputan khas moderator malam ini, Ustaz Da'i Fuad Mukhtar, alumni Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan USIM, mengangkat pengarah urusan Hereafter Knowledge Konsentrasi. Barisan staf Pusat Islam, barisan universiti program, para mahasiswa dan mahasiswi USIM, seterusnya, tidak dilupakan tuan-tuan dan puan-puan, para penonton secara maya yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua secara maya dalam sebuah program webinar kapsul motivasi dan introspeksi 2021 yang bertemakan Al-Qawiyul Amin, Uswah dan Qudwah Sepanjang Zaman, Anjuran Pusat Islam USIM. Seperti sedia maklum, program webinar istimewa pada kali ini bakal mengupas topik yang sangat menarik berdasarkan tema Al-Qawiyul Amin, Uswah dan Qudwah Sepanjang Zaman, yang berhasrat mengangkat dan menelusuri agenda dakwah dan kepribadian duhur bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kekal menjadi uswah dan qudwah sepanjang zaman, diselari dengan kualiti dan nilai sistem pengurusan amalan nilai SPAN 2.0 yang menjadi rujukan di peringkat universiti serta memenuhi citra integrasi nakli akli USIM. Baiklah, sebagai pembuka tirai majlis kita pada malam ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Jangan tertawan alpa duniawi, hanya indah serupa mimpi. Kepada Tuhan sembah diberi, mohon rasmikan majlis kami. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan yang berusaha Pengarah Pusat Islam USIM, Dr. Asharaf Muhammad Ramli, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan program webinar kapsul motivasi dan introspeksi 2021 yang bertemakan Al-Qawiyul Amin, Uswah dan Qudwah Sepanjang Zaman. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Barisan panel yang dihormati Prof Dr. Norita Maknawawi, Dekan Pusat Pengajian Siswazah USIM. Profesor Madya Dr. Wan Suhaimi Wan Abdullah, Profesor Madya di Pusat Pengajian Tinggi Islam Sains dan Peradaban Raja Zarif Sofia Kesis UTM, dan Al-Fadil Ustaz Hasrizal Abdul Jamil, Pengarah Pendidikan Khalifah Education Foundation yang bersiaran langsung dari Nas Island. Yang dihormati, jemputan khas moderator malam ini iaitu Ustaz Da'i Fuad Mukhtar, alumni FKPUC merangkap pengarah urusan Hereafter Knowledge Consultancy.
Seterusnya kepada hadirin hadirat yang dihormati Allah SWT, pertama sekali ingin saya memaklumkan bahawa saya mewakili TNC, Timbalan Naib Chancellor Haiwan Pelajar dan juga Akademik USIM, iaitu Prof. Mahdia Dr. Roshidan Muhammad Jalani, menyampaikan salam kepada para panel kerana dia tidak dapat bersama kita pada malam ini disebabkan sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Jadi saya mewakili beliau untuk membacakan teks beliau untuk majlis pada malam ini. Jadi saya teruskan membaca teks yang disediakan oleh Prof. Mahdia Dr. Roshidan. Alhamdulillah. Puji dan puja dirafakkan kepada Allah SWT, Rabb sekalian alam. Selawat dan salam kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW, penyebar risalah kesejahteraan untuk umat akhir zaman. Kita berada di alam dunia penuh cabaran dan ujian. Dalam tempoh 100 tahun selepas pandemik Spanish Flu menyerang dunia pada tahun 1918, dan terkini warga dunia dikejutkan oleh pandemik COVID-19 pada akhir tahun 2019, dan kini kita telah berada di fasa endemik. Kelangsungan dan perjalanan kehidupan perlu diteruskan dengan cara norma baharu. Ujian COVID-19 ini diberitakan memberi impak emosi dan fizikal, malah spiritual terhadap bangsa manusia secara keseluruhannya. Pelbagai negara dan kelompok masyarakat terkena tempiasnya. Syarikat raksasa gulung tikar, konglomerat gergasi rebah. Jutaan manusia seluruh dunia hilang mata pencarian dan pelbagai lagi. Justru itu, bagi menghadapi gelombang ketidaktentuan masa hadapan global ini, amatlah wajar untuk kita berefleksi sejenak dan menyemak kembali panduan mala segar yang telah dikirimkan kepada manusia untuk dijadikan pedoman sepanjang hayat zaman, iaitu sumber samawi Al-Quranul Karim serta panduan sunnah dari baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panduan ini sentiasa relevan dan signifikan untuk sentiasa dipasakkan sebagai panduan setiap para khalifah umat ini. Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitan rajim, inna khaira man istajaltal qawiyul amin, yang bermaksud, sesungguhnya orang yang paling baik untuk engkau berikan kerja ialah orang yang kuat, yakni Al-Qawi, lagi amanah ataupun Al-Amin. Latar belakang ayat ini adalah kisah Nabi Musa alaihi salam membantu dua orang anak perempuan Nabi Syuaib alaihi salam untuk memberi minum kambing-kambing peliharaan mereka, dan kemudiannya anak-anak tersebut mencadangkan kepada ayah mereka untuk mengambil Nabi Musa alaihi salam sebagai pekerja kerana sifat-sifatnya yang kuat dan amanah. Sifat-sifat ini kemudian dikiaskan untuk digunapakai bagi semua pemimpin, penjawat awam, para pekerja, juga setiap para mahasiswa yang setiap satunya menggalas amanah tersendiri. Ayat ini telah memberikan panduan umum kepada manusia mengenai ciri-ciri seorang yang layak dijadikan pemimpin dan peneraju kepimpinan. Jika tidak ke atas orang lain, kepada diri sendiri dimulai khususnya kepimpinan diri sebagai khalifah dan amal Allah yang menjunjung pelbagai amanah di bahu. Al-Qawi al-Amin wajar dijadikan sebagai nilai teras bagi pembangunan individu yang mesti sentiasa disemai di dalam jiwa barisan khalifah yang memegang pelbagai amanah, sama ada sebagai penjawat awam, staf akademik, staf pentadbiran, staf sokongan. Juga tidak dilupakan kumpulan pembawa obor ummah di masa hadapan, iaitu para mahasiswa. Ini supaya setiap satunya akan sentiasa dapat bersedia memiliki daya tahan, resilient, mendepani pelbagai ujian dan golongan kehidupan. Pribadi Muslim masyumul harus kekal berlandas prinsip ubudiyah, iaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, mas'uliyah, integriti dan ikon, kompetensi. Keimanan bahawa setiap satu yang Allah turunkan sebagai ujian kepada manusia tidak ada lain selain daripada untuk mempertingkatkan darjat diri manusia ke tempat yang lebih tinggi. Manakala sifat integriti akan menjadikan kepercayaan
dan kewibawaan manusia akan terbina menjadi pohon yang menaungi. Manakala itqan memastikan profesionalisme diri kita teruji, cekap mengurus, membuat keputusan, merangka, mencongak dan bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Sebagai Muslim, kita juga harus cakna dan bersedia untuk meluaskan cara fikir dan cara pandang untuk mengambil hikmah daripada masyarakat yang berbeza nilai dan sistem kepercayaan kepada kita. Hikmah itu adalah milik kaum mukmin dan pastinya mereka lebih berhak untuk mengutip dan memaknainya. Pembinaan watak berasaskan pendidikan nilai sejagat good governance, cekap kebersihan, ketepatan masa, competent, wibawa, inovatif dan sebagainya akan membuka mata kawan dan lawan untuk lunak dengan pembawaan diri sebagai Muslim dan mukmin. J.B. Colbert berkata, kebesaran suatu negara tidak diukur dengan luas daerahnya tetapi diukur daripada watak masyarakatnya. Manakala Buya Hamka telah berkata, binalah diri ini terlebih dahulu dengan memperdalam akidah dan ibadah, memperteguh hubungan dengan Tuhan, dengan teguhnya pertalian dengan Tuhan, hadapilah tugasmu dalam hidup. Maka apapun yang terjadi, kalian akan tetap merasa bahagia sebab di dalam jiwamu ada kekayaan. Untuk kita menata acuan pemimpin hebat pada masa kini dan hadapan, kekuatan spiritual, fizikal, emosi dan hati harus sama dipacu agar dapat kelak kesemuanya, mampu bersaing dan kental menguruskan cabaran, menghadapi situasi semasa yang berada di fasa pemulihan akibat dampak COVID-19 ini, menuntut kita memperkasakan setiap individu dengan nilai yang bertepatan panduan agama, khususnya dari teladan yang dimodelkan dari uswah dan kudwah cerminan dari junjungan tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya percaya juga bahawasanya setiap jiwa yang menggalang kekuatannya yang tersendiri mampu dibina dalam acuan yang bersumber wahyu dan terpimpin untuk kita kekal berprestasi dan profesional demi memastikan keizzahan agama dan moral akan terus dipertahankan. Webinar istimewa Anjuran Pusat Islam ini bakal mengupas topik berdasarkan tema Al-Qawiyul Amin yang berhasrat mengangkat dan menelusuri agenda dakwah dan kepribadian luhur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kekal menjadi uswah dan kudwah sepanjang zaman. Ia selari dengan kualiti dan nilai sistem pengurusan amalan nilai SPAN 2.0 yang menjadi rujukan di peringkat universiti serta yang paling utama adalah memenuhi agenda dan citra integrasi anakli dan akli Yusif. Saya dimaklumkan setiap topik akan dibentangkan di dalam webinar maya ini akan berfokus kepada tiga agenda tujuan utama, iaitu tujuan teknologi dan sains dengan tajuk teknologi harmoni dan lestari. Janji sang khalifah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Nurita Mat Nawawi. Yang kedua, tujuan personaliti itqan berkualiti dengan tajuk peribadi rahmah untuk ummah yang akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Wan Suhaimi Wan Abdullah. Manakala yang ketiga, tujuan pendidikan sepanjang hayat dengan tajuk pendidikan membina insan yang akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Hasrizal Abdul Jamil. Webinar bernuansa ilmiah ini membawakan kepada para audien barisan panel jemputan khas yang prolifik, kontemporari dan kemahiran dalam bidang masing-masing dari pelbagai latar yang meraihkan elemen inak Yusif. Para panel akan membahaskan topik yang diberikan dari perspektif tiga tujuan yang disebutkan tadi berdasarkan tema webinar ini. Semoga webinar ini akan berusaha membangun generasi yang cerdas secara emosi, intelektual dan spiritual dan dapat berupaya menjadi barisan depan yang memimpin varsity bangsa dan umat ini dengan gemilang dan sejahtera dengan berteras sifat Al-Qawil Al-Amin, cerminan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin merakamkan sekalum penghargaan kepada Pusat Islam USIM sebagai penganjur yang sentiasa menyokong citra dan agenda nakli akli Universiti Sains Islam Malaysia juga. Sekaligus mendukung misi prosumerisme learn more, more and share more. Juga kepada para peserta yang hadir pada malam ini. Dengan lambat bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan webinar Capsule Motivasi dan Introspeksi 2021 bertemakan Al-Qawil Amin, Uswah dan Kudwah Sepanjang Zaman, Anjuran Islam Sains
Pusat Islam Universiti Sains Islam Malaysia. Saya ucapkan selamat berwebinar kepada semua. Semoga beroleh manfaat yang banyak dari setiap perkongsian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian tadi teks ucapan yang telah disediakan oleh TNC HEPA, iaitu Prof. Madya Dr. Muhammad Rashidan. Jadi saya sebagai wakil merakamkan sekali lagi terima kasih, dan saya akhiri ucapan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Pengarah Pusat Islam USIM di atas ucapan peresmian sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, sebelum beralih kepada acara yang dinanti-nantikan, sudilah saya untuk mengingatkan para penonton dalam kalangan staf USIM serta mahasiswa dan mahasiswi USIM supaya mengisi kehadiran dalam borang yang akan dikongsikan di ruang FB Chat Pusat Islam untuk merit itulabiah dan my friends. InsyaAllah, ayuh sama-sama kita meriahkan lagi program pada malam ini dengan mengongsikan poster, link program dan wawakan secara langsung webinar kita pada malam ini kepada rakan taulan, sahabat-sahabat dan keluarga di media sosial masing-masing. Baiklah, sebelum beralih kepada moderator, sukalah saya untuk memperkenalkan seberingkas berkaitan biodata moderator yang tidak asing lagi di USIM yang bakal mengendalikan webinar kita pada malam ini. Nama beliau ialah Ahmad Fuad bin Muhammad Mukhtar, anak kelahiran Kuala Lumpur dan lebih senang dikenali sebagai Da'i Fuad. Beliau merupakan salah seorang alumni USIM dan sekarang sedang melanjutkan pengajiannya dalam bidang sarjana pengajian Islam di OUM. Beliau pernah dinobatkan sebagai naib juara naib pendakwah milenial musim ketiga. Masya Allah, saya kira beliau tidak asing lagi di mata para penonton. Mungkin para penonton pernah melihat beliau sebagai panel di TV Al-Hijrah, Tanyalah Ustaz TV 3 dan pelbagai serang lagi. Begitulah seberingkas berkaitan biodata moderator kita pada malam ini. Jadi, tanpa melengahkan masa, saya berjemput Da'i Fuad untuk meneruskan webinar pada malam ini. Tafaddal mashkura wa lillahi ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa la'udatan min alsidatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المحترم العلم علماء في بلادنا ماليزيا. Yang sangat saya hormati sebentar tadi yang telah pun bersama dengan kita, Dr. Ashraf, yang merupakan di antara penggerak dan pastinya yang sangat aktif bersama dalam membangunkan Islamic Center USIM ataupun Pusat Islam USIM, dan tak dilupakan juga kepada kekanda kita Ustaz Wan Syakir. Ana, terima kasih sebab bagi tahu saya dari anak kelahiran Kuala Lumpur. Jadi membuktikan saya boleh untuk menyahut kemenangan mengalahkan JDT 2-0 tuan-tuan. Nah, 2-0. Dan yang pastinya Allah Subhanahu Wa Taala Muhammad, terima kasih juga yang pastinya kepada Profesor Dr. Norita Mat Nawawi, Dekan Pusat Pengajian Siswaza yang akan bersama dengan kita sebentar saja lagi. Begitu juga dengan Profesor Madya Dr. Wan Suhaimi Wan Abdullah, Profesor Madya Pusat Pengajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban Raja Zahra Sofia UTM. Begitu juga dengan insan yang saya selalu baca status-status dia kan, Masya Allah Tabarakallah. Buku dia pun ada juga saya baca, satu orang yang sangat seronok dan idea yang sangat kritis dan sangat berwibawa, iaitu Al-Fadhil Ustaz Hasrizal Abdul Jamil, Pengarah Pendidikan Yayasan Pendidikan Khalifah. Dan kepada semua di kalangan para penonton sekalian, yang pastinya khusus kepada para pelajar dan juga anda pastinya tak sabar bersama dengan tokoh-tokoh akademik. Mudah-mudahanlah kan saya duduk dengan orang yang dah ada PhD, yang profesor, yang master, semua ni mudah-mudahan adalah kenan kat saya, Profesor Norita kan, masya-Allah tabarakallah. Dan pastinya Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam, webinar capsule motivasi dan
interpretasi Al-Qawiyul Amin, Uswah dan Qudwah sepanjang zaman akan bersama dengan kita sebentar saja lagi. Dan masya-Allah tabarakallah, para penonton di belakang Allah Subhanahu Wa Taala, apa-apa pun jangan lupa untuk tekan button like dan untuk share banyak-banyak. Share 1, share 2, share 3. Dan jangan lupa untuk berikan komentar anda. Lebih banyak kita buat engagement ni, sebenarnya lagi seronok insya-Allah. Kalau boleh kita nak bagi di sini rancak, di sana rancak, di semua rancak berpahala. Baik. So, kita nak teruskan kepada yang pertama. Pastinya daripada Profesor Dr. Norita Mat Nawawi, merupakan profesor dalam bidang sains dan komputer di Fakulti Sains dan Teknologi, yang mudah-mudahan Allahu Akbar, Allah akan memberikan kepada kita kecerahan berkaitan dengan topik besar ni, iaitu teknologi harmoni dan lestari janji sang khalifah. Jadi oleh kerana itu Allahumma salli ala Muhammad, orangnya mempunyai kekuatan yang sungguh luar biasa, pernah juga wakil kepada Malaysia dalam perbincangan polisi etika teknologi dan kepintaran anjuran UNESCO. Jadi saya yakin dan percaya satu orang yang ahli untuk kita mempersembahkan kepada anda semua. Jadi jangan lupa untuk ambil catatan ini dan terus bersemangat untuk mendengar perkongsian daripada Profesor Dr. Norita Mat Nawawi. Jadi dengan ini saya mempersilakan. Persilakan. Boleh dengar ke suara saya? Boleh Prof, insyaAllah. Baik. Boleh saya share screen dulu? Ya, orang teknologi ni macam itulah, dia dependent on teknologi kan? Boleh insyaAllah. Take your time. Cantik. Nampak, eh? Nampak jelas, terbaik insyaAllah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih kepada Dai Fuad yang berbahagia, pengarah Pusat Islam Dr. Ashraf Omar Ramli, mewakili Timbalan Net Chancellor Haiwan Pelajar dan Alumni. Dan yang saya muliakan, saya rasa macam tak sesuai saya duduk di sini ya. Yang saya muliakan Prof. Madya Dr. Wan Suhaimi Wan Abdullah daripada Raja Zari Sofia Kasih UTM, yang merupakan antara guru-guru yang membuka mata saya banyak mengenai perspektif Islam, Islamic worldview berkaitan sains dan teknologi. Jazakallah khairan Prof. Wan atas tunjuk ajar, bimbingan. Juga Al-Fadil Ustaz Hazrizat Abu Jamil, ya, juga seorang tokoh yang selalu saya follow sejak daripada dulu. Dan kedua-dua tokoh ini kita pernah jemput juga di, maknanya usim tidak asing lah ya. Saya pernah mengikuti kuliah Prof. Madya Dr. Wan Suhaimi di usim. Dan juga Ustaz Asriza juga kita pernah jemput di Fakulti Sains dan Teknologi. Dan tajuk ni saya masih ingat lagi ya. Tajuk dia Analog dan Digital, membincangkan mengenai generasi muda lah. Jadi walaupun di awal tu saya tengok tajuk ni sangat menakutkan ya, tajuk ni begitu besar. Tapi atas pujukan sahabat saya Dr. Siti Fatimah Timbalan Pengarah Pusat Islam, maka saya akurlah dengan permintaannya. Jadi saya cubalah dengan mudah-mudahan I will give justice pada tajuk ni, dan saya mohon izin juga kepada Prof. Wan dan juga Ustaz Azriza ya, untuk membentangkan. Tapi lebih kepada perspektif sains dan teknologi lah. Bagi saya tajuk ini dia merupakan persoalan, ya, persoalan kepada saya. Dan Ifuat, saya nak tanya, nampak slide yang kecil ataupun yang telah di, yang apa tu, yang slide besar tu? Nampak slide besar, memang cantik. Okey. Jadi tajuk yang diberikan, teknologi harmoni lestari janji sang khalifah. Jadi bila saya tengok tajuk ni, sebenarnya tajuk ni adalah soalan exam untuk saya ya. Tajuknya sangat ni, jadi saya pecahkan kepada 4 kata kunci. Yang pertamanya teknologi, yang keduanya harmoni, yang ketiga lestari, dan keempatnya adalah khalifah.
Jadi kalau tengok dari aspek teknologi, jadi saya merujuk kepada Kamus Dewan edisi keempat lah. Definisi teknologi adalah aktiviti atau kajian yang menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan praktis dalam industri pertanian, perubatan, perniagaan dan lain-lain sains gunaan. So dia berbentuk apply. Jadi kalau kita ada sains, teori dia, teknologi adalah aplikasi kepada sains tu, kepada teori tersebut. Jadi macam malam ni kita menggunakan teknologi berasaskan internet, maka kita boleh bersiaran secara maya, berada di tempat yang berbeza, masa yang berbeza. Saya tak pasti di Finland pukul berapa, tapi momen pada detik yang sama. Geografi lain, masa lain, zon masa lain, tapi detik masanya lain. So itu antara orang kata rahmat teknologi kepada kita lah malam ni. Definisi yang kedua, kaedah atau proses menangani sesuatu masalah teknikal. So bila kita ada masalah teknikal, kita biasanya menggunakan pendekatan teknologi untuk mendapatkan penyelesaian. Okey, kemudian dari teknologi ini daripada perkataan Latin, teknik, kaedah atau cara, logos, pengetahuan. Jadi pengetahuan mengenai satu kaedah ataupun satu cara lah. So ini yang teknologi. Kemudian harmoni, bila saya rujuk juga kepada Kamus Dewan edisi keempat, ada beberapa definisi. Yang pertama, harmoni selaras dari segi muzik. So kita kata antara apa lagu dan irama tu macam mana kan? Harmoni. So maknanya nota-nota muzik tu disusun begitu cara, maka ia menjadi sesuatu yang mungkin sedap didengar oleh telinga kita dan sebagainya. Jadi dia memberikan satu harmoni, susunannya harmoni dari segi nota muzik. Yang keduanya, definisi persesuaian atau persetujuan. Jadi biasanya dalam keadaan hubungan antara manusia, harmoni ini ada kesesuaian dan ada persetujuan. Kan? Persesuaian dari segi tindakan, pendapat dan perasaan. Dan bila lihat daripada perkataan Latin juga, harmoni ini daripada bahasa Yunani, harmonia, berarti terikat secara serasi. Dan jadi harmoni ini serasi, sesuai. Okey, kita tengok pula lestari. Kalau lestari pula didefinisikan sebagai tidak berubah-ubah, kekal, tetap. Jadi hutan yang lestari maknanya hutan itu tidak diganggu, tetap seperti keadaan asalnya. Dan juga didefinisikan sebagai yang terpelihara seperti asal, keaslian. Okey, kemudian janji sang khalifah. So yang ini saya kira satu perkara yang sangat besar, sebab biasanya bila kita sebut mengenai teknologi, kita jarang melihat kaitan teknologi itu dengan khalifah. Dia seolah dua dunia yang berbeza. Kan teknologi, kita bercerita mengenai teknologi komputer, internet dan sebagainya, tapi jarang kita membicarakan aspek khalifah tu. Jadi apa kaitan khalifah ni dengan teknologi? So bila saya tengok tajuk ni, janji sang khalifah, dan based daripada apa yang saya faham, maknanya kita manusia ni bila dicipta ada tiga perkara yang kita kena take note lah. Yang pertamanya adalah kita di waktu kita berada di alam zuriat, Allah telah memberitahukan kepada kita, alastu bi rabbikum, adakah bukan aku yang Tuhan kamu? Dan kita memberikan persaksian qalu bala syahidna, maka kita telah menyaksikan bahawa Allah itu adalah Rabb kita. Ini dalam alam zuriat. Jadi kita berada dalam banyak alam. Ini adalah fahaman yang kita, daripada Islam. Maknanya kita ada alam zuriat, kemudian alam rahim, dan kemudian kita dilahirkan pada alam fana, dan kemudian kita akan mati alam bakar dan kemudian alam akhirat. Itu yang kita faham. Tapi bagi orang yang tidak faham dari segi ilmu Islam, maka dia melihat alam ni cuma mungkin bila alam rahim dan kemudian alam fana, dan bagi dia itulah dia mati, lahir dan mati habis. Dan jadi bila cerita pasal alam barzah contohnya, bagi dia benda tu tak relevan. Jadi kalau kita cerita mengenai alam barzah, dia anggap itu cerita-cerita hantu, cerita-cerita yang mana. Tapi bagi kita orang Islam, maknanya dia alam zuriat, dia berpindah kepada alam rahim, kepada alam fana, bakar dan terusnya ke alam akhirat. So kita ada stages, dan kita memahami bahawa hidup kita kat dunia ni bukannya hidup yang kekal dan kita akan menuju pada alam akhirat. Dan kemudian tujuan manusia diciptakan ada dua, dan ini untuk makluman dan infoan, saya juga mengajar subjek Introduction to Islamic Science.
So ini antara perkara yang kita selalu ingatkan. Kita ni dilahirkan untuk menjadi hamba Allah. Bukan hamba Allah full stop, tapi hamba Allah yang taat. Eh? Jadi dia mesti ada sifat ketaatan tu yang kita perlu usahakan lah. Kan? So ayat ni bila saya copy dia jadi salah. Eh? So apa macam mana ayat dia? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jadi Allah ciptakan kita untuk menyembah Allah. Kalau saya dah dekat Nabi Muhammad beritahu, takut pelajar. Boleh insyaAllah. Okay. Dan kemudian yang ketiganya khalifah itulah. إِنِّجَا إِلُّ فِي الْأَرْضِ خَلِفَةً. Allah ciptakan kita untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin dekat dunia ini. So ada empat kata kunci tadi. Teknologi, satu yang digunakan. Satu dia digunakan untuk menyelesaikan masalah. Yang keduanya dia adalah aplikasi kepada sains. Sains itu teori, aplikasi dia teknologi. So harmoni ini satu yang membawa pada keserasian. Lestari, satu yang kekal, satu yang tak diganggu daripada yang asal. Dan guna khalifah ni kita ada tiga aspek. Kita pernah berjanji pada Allah, memberi saksi pada Allah bahawa kita mengakui Allah itu Rabb kita. Dan kita diperintahkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dan kita juga ada dilantik sebagai khalifah. Jadi, saya cuba menjawab soalan ni lah. Yang pertama yang saya faham, maknanya Allah menciptakan kita sebagai hamba Allah dan khalifah. Dan di dalam surah Al-Hajj, ya, ayat 65 ni, Allah menjelaskan bahawa, saya bacakan terjemahannya, tidakkah engkau perhatikan bahawa Allah menundukkan bagimu manusia, apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya. So, ini sekadar yang saya faham lah. Pastinya sangat terhad. Jadi Allah memberikan kita bekalan di dunia ni. Allah lantik sebagai khalifah. Allah berikan bekalan. Dan bekalan ni adalah untuk sakhara. Untuk dia berkhidmat kepada kita. So soalannya kepada diri saya terutamanya, adakah teknologi yang saya gunakan ni untuk berkhidmat pada saya? Ataupun saya yang berkhidmat pada teknologi? So kalau nak tengok contoh, kalau saya ada kereta, adakah kereta tu saya gunakan untuk berkhidmat kepada saya? Ataupun saya berkhidmat pada kereta, saya cantikkan kereta saya, tayar dan sebagainya. Bukan kata benda itu salah. Tapi soalan untuk diri saya. Adakah saya menepati ayat ini? Maksudnya Allah berikan tu untuk sahara. Dia berkhidmat pada kita kan. Dan kita kalau kita naik kereta pun kita baca doa tu juga kan. Okay, so yang keduanya, jadi di sini yang saya faham daripada apa yang saya belajar tu, sifat pada teknologi itu dia adalah khidmat. Sebab tu dalam perbincangan etika teknologi, disebut ya, apabila orang yang membangunkan teknologi menyebabkan orang bergantung pada teknologi, itu dari segi etika yang salah. Itu benda yang saya pun tengah nak lihat. Jadi, dan saya tengok perkara ni sangat sangat umum. Kalau di dalam satu organisasi contohnya, kita kata kenapa tak laksanakan kerja, oh tak boleh buat kerja sebab internet down. Jadi kita ni bila internet down, kita pun sifat manusia kita pun down. Ya, jadi kalau kita membangun teknologi, menyebabkan manusia tu tak boleh jadi manusia sebab teknologi tak ada, maknanya dari segi etikanya ada something wrong. So sebab kita membangunkan teknologi supaya dia jadi manusia. Bukannya bila teknologi tak ada, dia tak jadi manusia. Ya? Jadi ini satu perkara yang saya kira saya sendiri pun memikir-mikir di mana kedudukan saya sebenarnya apabila saya mengajar subjek sains komputer, IT dan sebagainya kan. So adakah saya mengajar pelajar saya menjadi berkhidmat pada teknologi ataupun menjadikan teknologi itu berkhidmat kepada kita? Eh? Itu satu persoalan. Lebih kepada persoalan lah ni. Ya, untuk kita sama-sama renungkan. Yang kedua, di dalam surah Ar-Rum ayat 41, terjemahannya telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia. Kan? Jadi ini sewajarnya, maknanya kita faham sifat pada teknologi, dia tidak bolehlah menyebabkan mendatangkan fasad. Okay? Jadi apabila kita menggunakan Facebook, adakah dia fasad ataupun dia khidmat ataupun macam mana? Kan? So apabila kita menjawab status di Facebook contohnya, adakah di mana kedudukan kita tu, di fasad ke, khidmat ke, bagaimana? Ataupun tak kisah. So ini bila saya melihat tajuk ni, membaca dan sebagainya, ini persoalan-persoalan pada diri saya dan juga melihat ya, kita lah sebagai orang Islam. Bagaimana? Okay, jadi teknologi harmoni dan lestari, kita bangunkan teknologi itu untuk apa yang sebenarnya? Dan untuk siapa? Ini persoalan yang perlu kita tanyalah. Kan?
Contohnya di Jepun, dia hasilkan teknologi robot dan kemudian dia kahwin dengan robot. Jadi dia bangunkan teknologi robot tu untuk apa? Dan untuk siapa? Dan kalau tanya kenapa dia buat robot untuk dia kahwin, sebab dia kata senang, dia dengar aja cakap kan. Dan juga di Europe contohnya, dia menghasilkan robot supaya dia tidak perlu melanggan, minta maaf kasarnya, melanggar pelacur, tapi dia hanya menggunakan robot. Jadi, so kita ni di mana kita? Orang sebut 4 IR, kita pun 4 IR, 5 IR, kita pun 5 IR. Tapi kita ni bangunkan untuk apa dan untuk siapa? Dan adakah teknologi yang kita bangun ni menyebabkan kita makin dekat dengan Allah ataupun kita makin jauh? Ataupun apabila kita membangunkan satu teknologi yang sangat canggih, kita rasa yang canggih tu adalah saya, otak saya. Bukannya benda daripada Allah. Kan? Ini benda yang saya lontarkan untuk kita sama-sama fikirlah. Contohnya kalau kita melihat pelangi, kan, adakah pelangi itu yang cantik ataupun pelangi itu disipta kelihatan begitu cantik dengan 7 warna, kan? So biasanya kita akan tengok, oh pelangi cantik, tapi kita tak nampak bahawa diciptakan cantik. Maknanya ada yang menciptakan supaya pelangi itu cantik. So begitu juga teknologi, adakah teknologi canggih itu sebab kita yang canggih ataupun ada perkara itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila melihat aspek lestari ini, sekarang kita selalu menyebut SDG, ya, Sustainable Development Goal, dan salah satunya SDG 11, ya, 11, Sustainable Society and Communities. Okay, minta maaf, salah isi situ. Maknanya masyarakat dan komuniti yang lestari. Jadi tujuannya untuk mendapat masyarakat yang baik, bandar yang baik, komuniti yang baik. So, apakah kriteria dan nilainya? So, dan info, saya berfikirlah, kan? Kalau kita nak menghasilkan masyarakat yang baik, tetapi kita menganggap Tuhan itu, kita kena ketepikan Tuhan. Ya? Sebab saya sendiri pernah berdepan situasi, bila kita menceritakan kita kena kembali kepada Tuhan, kita kena ingat Tuhan. Dia kata, kita kalau duk sebut Tuhan ni, kita jadi jumut. Kita tak boleh berkembang, dia kata. Dan yang bercakap ni adalah orang-orang kita. Kan? Jadi mungkin saya, kelemahan saya lah menjelaskan perkara itu. Tapi, jadi masyarakat yang baik tu macam mana? Adakah maknanya masyarakat baik dia kena tolak Tuhan? Tuhan tu kena tepi. Jangan bawa Tuhan dalam Facebook, jangan bawa Tuhan dalam Instagram, jangan bawa Tuhan dalam TikTok. Jadi saya boleh buat apa-apa saya suka sebab Tuhan tak ada. Kan? Adakah itu masyarakat yang baik? Adakah itu pengguna Facebook yang baik? Adakah itu friend Facebook saya yang baik? Kan? So ini persoalan-persoalan yang saya lontarkan lah. Kan? Jadi apakah kriteria dan nilainya masyarakat yang baik? Kalau kita contohnya, apakah rujukan kita yang dikatakan baik? Kan? Mungkin kita baca buku Ustaz Hasrizal contohnya, kan? Tapi bagaimana kalau masyarakat itu dia tidak menjadikan ilmu wahyu itu sebagai kriteria yang dikatakan baik? Kriteria yang dikatakan benar, kriteria yang dikatakan the truth, reality itu bukannya daripada Quran dan Hadis. Jadi apa dia punya sandaran? So bila dia tidak bersandar pada Quran dan Hadis, bagaimana dia membuat ukuran-ukuran masyarakat baik, bandar baik, komuniti baik, apa dia? Itu persoalan. Ya, persoalan. Yang kita juga kena tanya diri kita. So, kalau kita nak membangunkan masyarakat yang baik, kan, ataupun teknologi yang baik, kita nak ukur macam mana? Adakah teknologi yang baik apabila dia menghasilkan duit yang banyak, contohnya? Adakah teknologi yang baik bila untung banyak? Ataupun teknologi yang baik ada ramai likes, contohnya? Ataupun ramai yang beli, kan? Adakah itu kriteria yang dikatakan teknologi yang baik? So ini perkara yang kita sama-sama fikirlah, kan? So jadi persoalannya bagaimana menentukan matlamat sosial, dan saya kira Prof Wan dan Ustaz Azrizal adalah orang yang sangat tepat untuk memberikan jawapan-jawapan macam inilah, kan? Saya cuma melontarkan, kan? Jadi bagaimana menentukan matlamat sosial, tanda arasnya bagaimana, gaya hidup yang baik itu yang sebenarnya macam mana, kan? Adakah gaya hidup kalau rumah saya ala-ala IKEA tu maknanya itulah yang baik, kan, dan sebagainya. So kat mana kita nak sandarkan perkara ini, kan? Jadi kalau kita apatah lagi apa dalam keadaan kalau kita anggap Quran ni, nanti dululah Quran ni, nanti malam Jumaat baca Yasin ke apa, kan? Bukan kata baca Yasin salah, atau baca apa surah Kahfi ke, ataupun ada orang sakit ke, orang nak meninggal ke, baru kita nak baca Quran. Adakah itu nilai Quran itu? Maknanya bila kita sebut teknologi, dia tak ada kena-mengena dengan Quran. Adakah macam itu? Okey, jadi mampukah harmoni dan lestari ini? Okey, inilah soalannya. Mampukah harmoni dan lestari ini tanpa agama? So, saya
pernah bertanya soalan ini kepada seorang inilah dalam satu majlis kan. Maknya ni mungkin dia tak silap saya di Sweden ke apa, dia punya innovation index dia sangat tinggi, ya, science technology. So, saya kata orang yang etis, kenapa dia punya science technology index tu sangat tinggi? So jadi bila saya mempelajari sejarah science technology dalam Islam, tokoh-tokoh yang menghasilkan penemuan science technology seperti Al-Khwarizmi, Ibn Haytham dan sebagainya, maknanya kita lihat apa ni, teknologi sains teknologi daripada dalam dunia barat tu diambil, dibelajar, dia belajar daripada ilmuan Islam, dia bawa dan dia buang Tuhan, dia buang aspek kerohanian dan dia dia maju. Bayangkan, dan ini adalah perkara yang selalu saya cakap pada pelajar saya, bayangkan sains dan teknologi dibawa dengan akidahnya, dengan Tuhannya, dengan Qurannya, dengan akhlaknya, ke mana ke kita? Tidakkah kita akan lebih jauh, ya, dibandingkan orang yang menggunakan teknologi tanpa akidah, tanpa Quran, tanpa merujuk kepada Rasulullah dan sebagainya. So, itu perkara yang kita perlu fikir. Pernah saya ditanya, kenapa orang ilmuwan dulu, Islam dulu boleh cemerlang, ya, ke hadapan dari sains dan teknologi? Kerana mereka tidak tinggalkan Tuhan. Mereka tidak tinggalkan agama. Mereka tidak meninggalkan Quran. Sebab itu mereka boleh cemerlang. Kita nak cemerlang, tapi Quran ni akan menjumukkan kita. Allah ni akan menjumukkan kita. Itu kita punya jawapan. Ya? So ini saya kira kita fikir-fikirkanlah. Ya? So di mana letak. Dan bila kita kait pula dengan janji khalifah yang ada tiga tadi, kita telah menyaksikan Allah itu adalah Rabb kita. Adakah benar Allah itu Rabb kita? Kan? Ataupun kita rasa kitalah Tuhan. Saya punya perancangan ni jadi sebab saya punya plan strategi saya hebat. Kan? Saya punya tim hebat. Ini semua kita. Kita lupa bahawa sebenarnya semuanya atas izin Allah. Kemudian ada aspek ubudiah, ada aspek khalifah. Jadi adakah ilmu dengan janji khalifah yang perlu kita tunainya, adakah ilmu yang ada pada kita ni tepat? Kalau kita menepikan Quran, adakah ilmu, bagaimana apa ukur kita punya ukuran kita, apa yang ada pada kita ni tepat kalau kita Quran tu kita letak tepi. dan kemudian bagaimana pula kita nak melaksanakan tanggungjawab kita sebagai individu hamba Allah. Tanggungjawab kita, maknanya sebagai khalifah ni ada dua. Satu individu kita sebagai hamba Allah dan tanggungjawab kita sosial sebagai khalifah yang adil. Apa yang kita nak jaga? Kalau kita tak tahu apa yang kita kena jaga, macam mana kita nak jaga, kan? Pokok pun kita patahkan tanpa ada rasa salah pun. Pokok tu bertasbih kepada Allah SWT. Kenapa kita nak patahkan pokok tu? Saja. Jadi sebatang pokok yang itu pun kita tak boleh nak jaga. Dan kita tak ada alasan kenapa nak patahkan pokok tu. Jadi bagaimana kita nak menjaga satu tanggungjawab khalifah. Menjaga alam ini dan sebagainya. Dan, jadi apa yang saya nak ini maknanya untuk menunaikan janji kita sebagai khalifah, ilmu tu kena tepat. Bagaimana ilmu tu tak nak tepat kalau kita tidak meletakkan Quran dan sunnah itu pada nombor satu. Be you a professor ke, doktor ke, apa ke, tapi kalau Quran tu kita pijak, maka kita tak dapatlah ilmu yang tepat tu. Ya, so macam mana pun, siapa pun kita, itulah apa yang Rasulullah, malaikat Jibril ajarkan kepada Rasulullah dan Rasulullah ajarkan kepada sahabat dan akhirnya sampai kepada kita. Okay. Dan apakah tujuan teknologi? Ini satu perkara yang kita kena fikir. Kan, biasanya kalau dalam pengalaman saya sebagai orang IT, bila kita develop sistem ke apa, orang akan tanya berapa ROI-nya, berapa duit yang kita boleh dapat. If I give you 10,000, how much you will return, kan? Tapi mungkin di bawah-bawah dia akan tanya, okay, benefit kat society tu macam mana dan sebagainya. So, jadi ini, maknanya bila kita kata teknologi harmoni dan lestari ini, maknanya adakah tujuan-tujuan begini akan mampu mendatangkan harmoni dan lestari? Okay, itu persoalan yang saya ni lah. Okay, so saya rasa ini yang last. Jadi teknologi harmoni dan lestari, pembangunannya untuk apa? Penggunaannya untuk apa? Jadi inilah persoalan yang kita, maknanya kita buat teknologi untuk apa dan is it useful, adakah ianya berguna
kan, dan adakah teknologinya akan dapat menunaikan janji kita sebagai sang khalifah tadi, hamba Allah dan juga khalifah, dan adakah ini satu pilihan. Okey, saya rasa itu je dari info. Minta maaf kalau saya terlajak masa, dan saya mohon maaf juga atas kekurangan dan apa-apa kesilapan yang saya ini, dan apa-apa kesilapan mohon dibetulkan. Itu je, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah tabarakallah. Hai, terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Norita Mat Norwawi. Kita dapat tengok kan, masya-Allah tabarakallah, dekan pusat pengajian dan siswazah kita ni, masya-Allah tabarakallah. Saya rasa macam saya bukan setakat dengar pasal teknologi harmoni dan juga lestari Jaji Sang Khalifah ni, tapi saya pun belajar apa tu maksud dia tawadhu', masya-Allah. Man tawadhu'a farfa'ullah. Barang siapa yang tawadhu', maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan angkatkan dia. Terima kasih banyak-banyak Prof sebab kongsikan kepada kita semua, dan cantik Prof berlatar belakangkan kubah ya. Jadi saudara jangan lupa ya. Yusim ni memang Islam tu. Pusat Islam kita, masya-Allah tabarakallah ni memang kubah banyak. Kalau kat Yusim ni memang insya-Allah masya-Allah tabarakallah berkubah-kubah kita, lambang ataupun identiti kepada umat Islam. Dan kepada semua yang masih bersama dengan kita, terus untuk kongsikan sebab bukan senang kita nak jumpa para cendekiawan dan dapat berkongsi dengan kita pada waktu dan ketika ini. Masya Allah tabarakallah, pastinya macam Prof cakap tadi, jumud. Adakah jumud orang yang dia nak tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pilih untuk kemajuan ke masa hadapan? So memang satu perkara yang datang hari inilah, termasuklah pemikiran liberalisme yang dia datang untuk memperkecilkan peranan Quran. Dan kita tengok termasuk liberalisme di antara idea yang mereka nak bawa supaya tafsiran Al-Quran dibuat semula, memang dahsyatlah. Jadi saya rasa dalam bab macam ni kita memerlukan satu orang yang insya-Allah faqih dalam bidang usuluddin dan falsafah, pastinya Profesor Madya Dr. Wan Suhaimi Wan Abdullah, yang merupakan Profesor Madya daripada Pusat Pengajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban Raja Zahra Sofia UTM. Assalamualaikum Prof. Sihat insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Jadi saya sangat gembira dapat berjumpa dengan semua, dengan Prof pastinya. Dan insyaAllah Prof, kali ini kita nak kongsikan, nak menyambungkan tajuk kita ni, yang Masya Allah tabarakallah, saya tahu semua orang pasti menanti-nanti perkongsian daripada Profesor Madya kita. Dan mudah-mudahan insyaAllah satu orang ni keluaran daripada Universiti Al-Azhar, Masya Allah tabarakallah, dan pastinya daripada Kaira terus lagi ke Universiti ataupun Fakulti Darul Ulum, dan alhamdulillah mempunyai kekuatan berkenaan dengan Psikologi Abu Al-Barakat edisi Critical Bahagian Jiwa Nafs. Masya Allah tabarakallah. Jadi saya yakin dan percaya nak membina peribadi yang rahmah ni, kajian-kajian lepas yang telah pun dilaksanakan oleh Profesor Madya Dr. Wan Suhaimi ni pastinya dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Tak, mungkin ada student-student ataupun pelajar yang tengah buat master, tengah buat PhD, so apa salah kiranya untuk sama-sama kita mengambil manfaat dengan semua profesor ni yang kita banyak ambil citation daripada mereka tu. Kali ni kita dengar apa yang akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Wan Suhaimi. Dipersilakan. InsyaAllah. Terima kasih Dr. Ayin Fuad. Alhamdulillah. Saya rasa kali pertama kita jumpa. Betul. Allah lepas ni kita jumpa lagi tu. InsyaAllah kita. Yang saya hormati Profesor Norita dan Ustaz Hazrizal. Ustaz Hazrizal ni saya dengar nama dah dengar lama dah, tapi tak pernah jumpa lagi lah. Alhamdulillah, saya pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih dan tahniah kepada pihak penganjur tajuk untuk menganjurkan perbincangan yang penting ini, dan tahniah dengan pembentangan Prof. Norita tadi membuka jalan kepada kita kepada perbincangan-perbincangan yang lebih mendasar ya. Sebelum saya bentangkan tajuk yang diberikan kepada saya itu tentang peribadi rahmah untuk ummah. Saya tema yang kita angkat untuk program ini adalah al-quwa al-qawiyul amin. Kan? Al-qawiyul amin. Dan dalam ucapan pembukaan tadi merujuk memetik ayat Al-Quran yang merujuk pada kisah Nabi Musa.
dan seterusnya. Yang lain tu uswah qudwah, itu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, kan? Jadi tak salah untuk kita angkat tema-tema yang macam ni, tapi kita kena berlaku adil kepada tema-tema tersebut. Jangan sampai kita dengan apa, dengan kegairahan kita, kan, mengangkat tema-tema ni, akhirnya dia menjadi slogan dan akhirnya dia menzalimi tema tu, sehingga kan orang-orang yang tak layak pun kita dah kaitkan dia sebagai al-qawiyul amin, orang yang tak seberapa pun kita dah anggap dia sebagai uswah dan qudwah, dan ini akan menyesatkan umat lah. Jadi kadang-kadang benda macam ni ustaz-ustaz yang buat kerja tanpa disedar, kan. Sepatutnya ustaz-ustaz tu yang lebih serius bila menghuraikan konsep, khususnya bila benda itu berada dalam Al-Quran, dalam hadis. Dan tak boleh hanya sekadar mengambil tema tu kemudian terjemahkan, samakan dengan mana-mana term dalam bahasa Inggeris, yang akhirnya kita tundukkan, kita sempitkan makna asal dalam istilah agama itu kepada istilah-istilah yang diguna dalam management, diguna dalam term-term itu. Jadi kita dah menyempitkan makna itu dan kita mengangkat istilah-istilah barat yang sebenarnya mempunyai nilai dan akar kata yang jauh lebih rendah daripada apa yang digandingkan dengan terma-terma Al-Quran itu, kan. Ini yang Prof Norita sebut tadi tentang macam mana teknologi itu kalau digandingkan dengan agama akan lebih jauh lagi kita pergi. Tetapi sebab kita melihat teknologi dan kita mengenepikan agama, kita memperlekehkan agama, akhirnya orang Islam sendiri yang mengagungkan teknologi dan akhirnya merendahkan agama itu, kan. Jadi kalau macam ni saya perhati banyak berlaku, kan. Tapi saya harap USIM lebih serius lah, kan, dengan tema-tema yang besar, akli-naklinya dan sebagainya, kan. Itu tanggungjawab, kan. Bila kita mengangkat tema tu, kita akan bertanggungjawab untuk memastikan tema itu diletakkan, ditafsirkan sewajarnya dan diletakkan pada tempat dia, supaya nanti orang tidak melihat Islam itu sebagai sesuatu yang lekeh, sebagai sesuatu yang mudah, kan. Jadi tajuk kita tentang peribadi rahmah untuk umat. So ada dua kata kunci yang saya nak angkat di situ. Pertama tentang peribadi, yang kedua tentang rahmah. Tadi Prof. Nelita tekankan tentang khalifah, kan. Jadi nilai khalifah itu antara lainnya sebab nilai peribadi itu, kan. Bila dikatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah itu sebab apa? Sebab beza ataupun kualiti ataupun potensi yang ada pada Sayyidina Adam itu yang tidak dimiliki oleh syaitan, jin dan malaikat, yang akhirnya melayakkan dia itu diangkat sebagai khalifah. Tetapi potensi dan kualiti itu, apakah kita sekarang menghargainya, mengangkatnya, meletaknya di tempat yang betul, kan? Dalam institusi pendidikan misalnya, bila kita memperkatakan tentang pembangunan insan, ini mungkin Ustaz Azizah boleh komen nantilah, kan, insan yang macam mana, apa potensi insan yang kita faham, kan, yang akhirnya bila kita bangunkan orang itu layak dipanggil, digelar sebagai insan. Dan kalau betul-betul layak sebagai insan, baru boleh perkatakan tentang khalifah itu. Jadi peribadi itu sendiri saya nak tarik kepada pemahaman tentang insan dan hakikatnya lah, kan. Jadi bila kita kata nak membangunkan peribadi yang rahmah, so peribadi itu mesti betul-betul peribadi yang mempunyai kualiti yang selayaknya, kan. Mungkin kita tak boleh sempurna sebagaimana sempurnanya Nabi Muhammad, sebab itu khusus kepada dia, sebab itu dia dijadikan qudwah dan dijadikan uswah, kan. Qudwah dan uswah ni memang kita tak boleh sampai pada dia, kita just menjadikan dia sebagai standard yang kita nak usahakan, dan kita kena tahu bahawa sampai bila-bila pun kita tak boleh sampai kepada sana, kan. Sama juga bila kita kata, bila Nabi kata tiga kurun yang pertama, kan, qarni, kan, qarnu ba'di dan seterusnya, itu tiga kurun yang pertama itu adalah sebaik-baik kurun. Maknanya jangan mimpilah nak jadi macam mereka tu, sebab kalau ada siapa-siapa di kalangan kita yang boleh jadi sebagai mereka, maknanya hadis tu dah jadi palsu, kan, sebab dia tak jadi sebaik-baik kurun lagi, ada kurun lain, kurun ke-20 lebih baik lagi ke, kan. Jadi tapi bukanlah maknanya kita tak boleh jadikan dia itu sebagai penanda arah untuk kita letakkan target dan tujuan kita, kan, supaya
bila kita letak yang payang sempurna, kalau tak sempurna pun dia tak adalah terlalu tidak sempurna, kan? Tapi bila kita letak kuduah kita dan uswah kita kepada sesuatu yang kurang sempurna, pastinya pencapaian kita nanti lagi rendah lah. Kan, macam kita sekarang lah, bila kita letak barak tu sebagai kuduah kita, mereka bukan sempurna. Mungkin sempurna dari aspek-aspek yang khusus yang terhad, tetapi banyak yang tak sempurna. So bila kita letakkan mereka sebagai kuduah dan uswah kita, kita tak akan sampai sebagaimana mereka, kita akan bawah lagi. Kan? So itu antara perkara yang kita perlu lihat tentang nilai diri kita, tentang siapa diri kita, supaya nanti bila kita memperkatakan tentang peribadi tadi, kita merujuk kepada betul-betul nilai ataupun betul-betul individu yang mempunyai nilai kepribadian yang sebenar, kan? So daripada situ nak kena kembali kepada faham insan lah, kan? Jadi bila kita nak bangunkan peribadi, sama ada di peringkat dakwah ke, di peringkat sekolah ke, di peringkat scholar ke, di peringkat pentadbir ke, di peringkat pengajar ke, kan? Sebab universiti ini dia akan melahirkan orang yang akan berkhidmat kepada masyarakat nanti dalam pelbagai bidang. Jadi peribadi yang nak dilahirkan itu, pertama sekali dia memang peribadi yang selayaknya boleh dikategorikan sebagai peribadi. Kan, kita tak kata misalnya kerbau itu ada peribadi. Peribadi ini hanyalah untuk manusia, kan? So bila kita sebut peribadi, maknanya dia mesti diri manusia itu betul-betul lengkap ataupun sekurang-kurangnya terbina ataupun terlatih, kan, terdidik ke arah kesempurnaan peribadi itu. Dan ini kalau kita bincang dalam ilmu berkaitan dengan insan, kan, even sebab apa dai Fuad tadi dia sebut tentang psikologi, kan, even psikologi pun kita mempunyai faham psikologi kita sendirilah, kan. Maknanya bila kita sebut insan itu, dia bukan hanya tentang psycho, tentang aspek psikologi semata-mata, dia akan melibatkan insan secara keseluruhan. Kan, itu yang Prof Norita sebut tadi, kita ada alam alas tu itu. Jadi kita punya psikologi dia bermula di situ lagi, dan dia akan berterusan sampai ke akhirat, kan. Jadi sebab tu penciptaan manusia pun termasuk dalam ilmu yang perlu difahami oleh psikologis. Dia tak boleh misalnya dibincang tentang psikologi tapi manusia itu asalnya daripada beruk. Asalnya tidak dicipta oleh Allah, kan. Jadi akhirnya dia putuskan dirinya. Ini antara kesan-kesan sekularisme dalam sains lah. So bila kita faham tentang insan, kita kena faham keseluruhannya, ada jasadnya, ada ruhnya, kan. Dan dalam aspek kerohanian ada diri insani, ada diri hayawani. Yang semua itu perlu diberi perhatian untuk dalam usaha kita membangunkan peribadi tadi. Kan? Kita tak nak bangun peruhaninya saja. Kita tak nak bangun fizikalnya saja. Kita tak nak bangun akalnya saja. Kita tak nak bangun emosinya saja. Kan? Kena komprehensif. Dan itu yang sebenarnya perlu kita rujuk balik kepada faham insan yang ajar oleh agama kita dalam Al-Quran, dalam hadis. Sebab itulah Tuhan yang mencipta insan itu, dia lebih faham tentang siapa insan itu. So apa yang dia sendiri wahyukan tentang insan, apa yang dia ajar kepada nabinya untuk cerita kepada kita tentang insan, itu adalah yang paling sempurna, paling benar, paling menyeluruh, kan. Tapi kalau kita tinggal yang tu, akhirnya faham insan kita akan sempitkan oleh faham-faham luaran itu. Kemudian rahmah. So kalau cerita pasal insan panjanglah, nanti nak kena baca sendirilah, ataupun kita buat sesi lain. Kemudian rahmah, saya ada rujuk kalau dalam kitab Al-Ghazali, Imam Ghazali dalam Al-Maqsad Asna dia bila dia membahaskan ayat
apa nama Ar-Rahman Ar-Rahim Allah SWT itu, dia kata Ar-Rahmah ni kan, Rahmah ni adalah asas ataupun sifat yang mana daripada Rahmah inilah lahirnya nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim kan. Jadi dua nama Ar-Rahman Ar-Rahim itu lahir daripada sifat Rahmah Allah SWT. Dan bila kita sebut Rahmah ni, dia ada lawan dia, dia ada sasaran dia kan. Bila kita sebut Rahmah, dia ada almarhumnya kan. Kita kalau sebut almarhum, kita ingat orang mati je. Tapi almarhum sini maksudnya objek lah, objek kepada rahmah itu kan, orang yang perlu dirahmati, orang yang memerlukan kerahmatan itu. Sebab itu almarhum itu disebut al-muhtaj, yang berhajatkan kepada rahmah itu kan. So rahmah akan ada orang yang mempunyai sifat rahmah. Kalau dalam konteks nama Allah, Allah SWT Ar-Rahman Ar-Rahim, dan dia merahmati sesiapa almarhumnya, makhluknya kan, yang berhajat kepada dia adalah makhluknya. Itu secara umum makna rahmah dan syarat-syarat ataupun elemen-elemen yang berkaitan. Kemudian rahmah ini dia akan berlaku dengan syarat-syarat tertentu. Maksudnya bila seorang itu mengerjakan rahmah, melakukan kerahmatan, dia mesti ada qasad, dia sendiri ingin merahmati kan. Bukan kebetulan dengan dia buat macam tu orang dapat rahmat kan. Dan dia sendiri menghendaki, ada iradah, dia sendiri menghendaki untuk merahmati orang yang dia nak rahmati itu. Dan dalam merahmati itu dia ada inayah, ada dia menjaga kebajikan yang dirahmati itu kan. Jadi kalau kita nak apply dalam konteks institusi, dalam konteks dakwah, dalam konteks hubungan kita sama manusia kan, bila kita merahmati orang tu, kita ada niat dan qasad yang jelas ke tak? Kalau tak jelas, dan dia bukan rahmat. Kalau benda tu berlaku hanya sekadar kebetulan, hanya kerana sistem macam tu, dia bukan rahmat kan. Dan kerahmatan itu mesti dilakukan dengan inayah, dengan mana dia mengambil berat kan. Jadi perkara macam ni kalau kita lihat, misalnya bila satu-satu universiti, satu-satu institusi mengangkat tema-tema macam ni kan, betul ke misalnya polisi yang dia buat itu terhadap pekerja dia, terhadap orang bawahan dia, memang dengan niat untuk merahmati, memang dengan tujuan menjaga kebajikan orang bawahan, ataupun macam mana kan, dia tahu tak apa kepentingan ataupun apa hajat orang yang dia rahmati itu? Kalau tak, kita hanyalah slogan lah, kita mengangkat tapi polisi kita sebenarnya menyusahkan orang, kita mengangkat tema itu tapi kita tak pernah herau pun tentang kebajikan orang yang kita kata kita rahmati itu kan. So dalam konteks itu, kita sebenarnya itu yang saya kata tadi, akhirnya slogan itu telah dirosakkan dengan tindakan-tindakan kita yang mungkin sama ada sedar atau tidak, sengaja atau tidak begitu faham dan tidak begitu serius dalam memahami dan menganalisis istilah itu. Rahmah ni ada yang sempurna, ada yang umum kan. Yang sempurna ni maksudnya ifadatul khair alal muhtajin wa iradatuhu lahum inayatan fihim. Ini kita melempahkan kebaikan kepada orang yang memerlukan kan, dan tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan mereka. Maksudnya dia bukan sekadar bagi rahmat tapi tak herau, tapi dia nak pastikan bahawa rahmat itu sampai, dan dengan sebab rahmat itu orang itu sempurna hajat dia. Kemudian rahmat ni ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum ni maksudnya dia diberikan bukan hanya kepada orang yang berhak saja, tapi orang yang tak berhak pun diberikan kan. Dalam kes pentadbiran, dia bukan beri kepada orang-orang yang kroni dia kan. Polisi dia tu bukan merahmati kroni dia saja, tapi merahmati semua orang di bawah tu. Polisinya bukan hanya memberati kepada orang tertentu, tapi dia memberati kepada semua orang yang duduk di situ. Jadi bila orang di bawah tu merasai dirahmati kan, jadi motivasi dia akan lebih lah.
Sebab tu kadang-kadang kita tak perlu pun program-program motivasi ni. Buat kerja betul-betul, jalankan polisi yang betul, orang akan hargai dan orang akan kerja. Kan? Jadi kita tak perlu habiskan duit lagi untuk nak buat program-program motivasi. Berdasarkan makna ini, bila kita apply kepada Allah Taala, memang Allah itu rahmat dia tam, sempurna. Dia lakukan kerahmatan dia kepada umat dia, makhluk apa, kepada makhluknya dengan penuh keinginan, kudrat, kemampuan dan demi menjaga kemaslahatan makhluk itu. Maknanya kalau Allah tarik rahmat dia, memang kacau lah kita. Kan? Dan apa, rahmat Allah juga am, dia menyeluruh. Orang bukan Islam pun dapat rahmat tu. Kan? Orang yang ingkarkan dia pun dapat rahmat. Sebab tu kita kata rahmatan lil alamin, kan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam Al-Quran disebut wa nunazzila minal Quran ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Wala yazid, maknanya rahmah bagi orang yang beriman. Bila dia tak beriman, dia tak percaya pada Quran, memang tak dapatlah, sebab dia tak indahkan apa yang disarankan oleh Al-Quran. Wala yazidu zalimina illa khasara. Orang-orang yang zalim, menzalimi dirinya, kan, menzalimi orang lain, apa yang dia dapat hanyalah kesusahan, kerugian. So itu antara perkara. Dan rahmat ni adalah satu sifat yang mulia. Dia sifat fadilah. Dia termasuk dalam apa, sifat-sifat yang terpuji. Kan? Nah, jadi secara pastinya sifat-sifat terpuji ni kalau kita ikhlas nak bangunkan, dia tak boleh campur adukkan dengan sifat-sifat yang tercela. Kan? Nah, macam tadilah bila kita kata kita nak merahmati, dalam masa sama kita ada agenda tertentu yang sebenarnya menyalahi faham rahmah itu. Kan? Itu yang kita, kalau kita tak semak, kita bimbang macam itulah. Tema demi tema diangkat, kan? Akhirnya ditinggal slogan. Kalau sekadar tinggal slogan tak apa lagi, tapi dia memberi persepsi dan salah faham tentang tema-tema itu, yang akhirnya bukan hanya kembali kepada orang tu, dia akan kembali kepada Islam tu. Kalau benda tu dalam Al-Quran, dia akan kembali kepada Quran itu. Nabi, kita kata rahmatan lil alamin, kan? Dalam ayat saya ingin nak petik, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadlan minallah waridwanan simahum fi wujuhim min atharis sujud ila akhirih. Muhammad SAW itu adalah Rasulullah, dan mereka yang bersamanya asyidda'u alal kufar, mereka tegas, keras terhadap orang kafir. Tapi ruhama bainahum, kan, mereka berbaik, kan, di kalangan mereka merahmati sesama mereka dan seterusnya. Ya bataguna fadlan minallah, semua itu dilakukan demi untuk mencapai kelebihan daripada Allah SWT. Waridwanan, kan, dan keredaan Allah SWT. Kita kadang-kadang terbalik, kan? Sesama kita keras. Dengan orang lain boleh juga pula baik, kan? Nah, itu satu hal lah. Tapi bukanlah makna kita nak kata kita keras dengan orang lain. Maknanya asyidda' alal kufar ni, maknanya mereka tegas dalam memerangi kekufuran, memerangi kesesatan, memerangi kekeliruan, memerangi ketidakadilan. Kan? Tapi ruhamak bainahum. Jadi saya bimbang bila kita angkat istilah-istilah rahmah ni, kita nak bangunkan supaya orang tu lemah lembut, orang itu apa, saling merahmati. Tapi dalam masa sama kita pun mengharapkan dengan sebab rahmah itu, benda-benda yang kita buat silap pun mereka diam je. Kan? Benda-benda polisi yang kita buat yang kacau pun mereka ikut je. Kan? Akhirnya kita jadi masyarakat yang pak turuk lah. Bila macam tu, rahmah tu dah tak jadi fadilah lagi. Dia tak jadi sifat mulia lagi. Dia dah jadi macam kena cucuk hidung, kan. So bila kita bangunkan sifat rahmah ni, dia ada masa dia kena tegas.
dan ketegasan terhadap kemungkaran itu adalah suatu rahmah. Kan? Ya? Tapi kita tak, kita suka kalau misalnya orang bawahan kita ni ikut je, dengar je. Kan? Ya? Dan kita akan pastikan orang-orang yang kita lantik itu orang yang tak melawan kita, orang yang tak berani membincangkan sesuatu secara yang benar kepada kita. Kan? Ya? Jadi kalau benda ini yang berlaku dalam pentadbiran, dalam pelbagai institusi besar, kan, kalau kita di universiti, maknanya institusi pentadbiran universiti, institusi pentadbiran di fakulti, bahkan pensyarah dengan murid sendiri, kan, maknanya dia kononnya rahmat itu, oh, kamu tak boleh challenge, tak boleh persoal, tak boleh tegur ataupun tak boleh timbulkan persoalan kepada guru, ikut je. Nah, itu akhirnya melahirkan bukan peribadi rahmah itu. Dia akan mengakhirkan peribadi yang tak ada pendirian, yang tak ada kejelasan dalam ilmu, dan itu akan memberi kesan kepada kepribadian dia sendiri. Dia akan jadi peribadi yang sebenarnya bukan semena-mena peribadi bila dirujuk kepada insan yang sebenar itu. Kan? So itu antara perkara-perkara, dan kalau kita lihat ini sebagai kesimpulan akhirlah, saya pun nak timbulkan soalan-soalan juga sebagaimana yang Prof. Norita tadi. Bila kita katakan peribadian rahmah untuk umat, dan kita angkat benda ni dan kita kaitkan dengan Rasulullah sebagai uswah dan kuduah kita, kan, sejauh mana Nabi SAW itu rahmatan lil alamin, apakah kriteria yang ada pada Rasulullah SAW yang melayakkan dia itu disifatkan oleh Allah SWT sebagai rahmatan lil alamin. Kan? Bagaimana Al-Quran itu yang dikaitkan, yang disifatkan sebagai rahmah juga kepada mukmin tadi misalnya. Kan? Ataupun Islam sebagai rahmat kepada sekalian alam. Apa ciri-ciri yang ada pada diri Sayyidina Muhammad SAW, pada Al-Quran, pada Islam itu, yang akhirnya menjadikan ianya layak dilabelkan sedemikian. So kalau kita nak mengangkat istilah ni, kita bertanggungjawab untuk memastikan apa yang dikaitkan dengan kriteria Nabi, Al-Quran dan Islam itu ada pada diri kita, ataupun sekurang-kurangnya kita berusaha untuk mengangkatnya. Kalau tak, kita akan melakukan jenayah besarlah. Kita menyempitkan rahmah itu, dan kita akan claim, mendakwa bahawa kita juga dah setara dengan Nabi, setara dengan Al-Quran, setara dengan Islam itu yang membawa rahmat kepada orang lain. Kan? Sedangkan apa yang kita buat, polisi yang kita buat, banyak yang menzalimi dan banyak yang tersasar daripada apa yang sepatutnya. So bagaimanakah sikap orang menyampaikan ataupun layak untuk merahmati orang lain? Bagaimanakah polisi, misi, visi yang boleh dikategorikan sebagai rahmah? Kan? Sama ada di peringkat pentadbiran, di peringkat pendidikan, kurikulum, pendekatan pengajaran, environment, persekitaran. Bagaimanakah persekitaran yang boleh dikatakan sebagai merahmati orang yang berada dalam sekitaran itu? Kan? Kalau kita kata dalam universiti, maknanya apakah wujud suatu budaya ilmu yang akhirnya bila orang berada di situ, mendekatkan orang, menjadikan orang itu lebih minat dengan ilmu, kan, dan bukan benda lain. Sebab sekarang ni kita nampak dia duduk dalam universiti tapi dia punya pemikiran, dia punya aktiviti bukan yang berkaitan dengan ilmu. Bahkan memang digalakkan pun, maknanya pembangunan skill-skill yang bersifat kerjaya dalam universiti, kononnya nanti bila keluar nanti mereka boleh berdikari. Kan, ya, itu tak ada masalah, tapi nampaknya yang itu lagi dominan, lagi serius dilaksanakan, kan. Apakah kaedah dan pelaksanaan yang kita lakukan dalam merahmati ataupun dalam mengangkat dan mengusahakan kepribadian yang rahmah ini betul-betul membawa ke arah itu, ataupun kita sebenarnya menempelkan slogan-slogan kita dengan kaedah dan pelaksanaan asing yang kita bawa masuk dan kita baluti dengan slogan-slogan kita, yang akhirnya kita menipu
apa sasaran kita lah, kan, menjual sebagai sesuatu yang menepati Islam, sedangkan kita lebih kepada menempel-nempel je. So, soalan-soalan ini penting kalau kita serius sebenarnya nak memperkatakan tema ini. Kalau tak, dia akan terus dengan webinar-webinar lah, kan? Minggu depan, bulan depan webinar lagi. Maksudnya orang yang berkenaan perlu mengambil perhatian ini dan perlu menilai sekurang-kurangnya di peringkat peribadi kita dulu, kan? Diri kita tu, apakah kita sekarang ni boleh dikatakan peribadi rahmah ataupun macam mana? Kalau kita rahmah kepada yang tam tadi, yang sempurna tadi, kan? Ataupun rahmah yang umum kepada yang berhak dan yang tak berhak, ataupun macam mana, kan? So kita kembangkan, kita peningkatkan dari satu pencapaian kepada satu pencapaian lain, dan insyaallah kalau kita serius, jalan ke arah kesempurnaan itu akan dibuka oleh Allah, akan dipandu oleh Allah SWT. Dan moga kita terus menerus memikir, membahas, membincang, bukan hanya pada pelaksanaan zahir, tetapi juga pada falsafah-falsafah yang dasar berkaitan dengan konsep-konsep itu. Sebab itu yang umumnya diabaikanlah, sebab kebanyakan kita ni take for granted, ambil mana-mana term yang kita baca, yang kita jumpa dalam Quran, dalam agama, kita angkat benda tu dan kita, ialah kalau istilah kasar ni, kita goreng lah. Kan? Kita goreng jadi nampak sedap, nampak masak, kita jual, kan. So saya ucapkan terima kasih kepada Da'i Fuad, dan mohon maaf kalau ada bahasa-bahasa yang agak kasar, tapi itulah sebab kita dah agak lama dalam bidang pendidikan ni dan di universiti ni, dan dalam apa senario universiti pendidikan kita memang kacau lah, kan. So wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Madia, Dr. Wan Suhaimi, Wan Abdullah, masya-Allah tabarakallah. Isu slogan ni, sebenarnya kalau isu slogan ni, doktor, kalau buat buku pun banyak benda, kan, doktor, angle-angle ataupun sudut yang kita kena boleh untuk kita sentuh. Sebenarnya memang betul pun slogan ni bukan sahaja berkenaan misconceptual yang orang letak, tetapi termasuk jugalah label-label tertentu, label-label yang sebenarnya paling mudah label-label agama lah, kan. Label-label agama mungkin 1-2 minggu masuk reality show, lepas itu keluar terus jadi sebahagian daripada orang agama pun sama juga, kan. Allah Muhammad, sengaja saya sentuh isu tu sebab Ustaz Asrizal ni saya pernah baca juga penulisan tentangnya, kan. Allah Muhammad, dan masya-Allah tabarakallah, memang betul berkenaan dengan isu peribadi, perkataan rahmah ni lah. Kadang-kadang rahmah ni pun dia nak menggunakan klausa bertolak ansur. Dan dalam klausa tolak ansur, rahmah. Saya setuju benda tu. Tapi kalau always kita bertolak ansur, saya takut lama-lama kita ditolak beransur-ansur, Prof. Madia, kan? Tolak ansur, lama-lama ditolak beransur-ansur. Kerana saya yakin dan percaya, prinsip ataupun idea yang bila kita ketengahkan, kita mesti ada indikator yang jelas dan sejauh mana unjuran daripada kesan perbincangan kita tu. Okey, terima kasih, masya-Allah tabarakallah. Ni yang kita nak bincangkan, orang jauh ni datang ni. Ana cuma tak boleh nak buat jamak kasar, ustaz. Sebab kita atas talian je, tak boleh nak buat jamak kasar maupun jamak takdim. Dan masya-Allah tabarakallah. Dan buat pengetahuan kepada semua audiens dan para penonton kita, Ustaz Azrizal sebenarnya baru tadi melaksanakan solat zuhur. Saya cuma nak ceritakanlah bagaimana perbezaan masa di antara kita. Cuma Allahu Akbar, kita mungkin akan makan malam sekejap lagi, tapi Ustaz Azrizal kena lunch sekejap lagi. Allah SWT Muhammad. Perbincangan kita penting, iaitu pendidikan membina insan. Tadi, kalau tadi disebut oleh Prof. Madia kita berkenaan dengan pendidikan, tapi Prof sebut dekat ujung-ujung dia. Dekat ujung-ujung dia, Prof Madia, kita pendidikan kita ni agak sedikit kacau lah. Ha, jadi, kena disambut tu. Kena disambut oleh Ustaz Hasrizal Abdul Jamil, yang mana yang merupakan satu orang yang masya-Allah tabarakallah juga
terlantik pada sebagai ahli jawatankuasa dasar pendidikan negara atau jawatankuasa kajian dasar pendidikan negara JKDPN oleh Menteri Pendidikan Malaysia pada tahun 2018. Jadi saya rasa mungkin ada maklumat-maklumat yang sangat baik, sebab saya yakin dan percaya dalam struktur pendidikan ni kita perlu bersifat konsensus, komprehensif, termasuk kita bersaing kompetitif dengan negara-negara sekitar kita walaupun setakat Asia Tenggara. Jadi komen daripada Al-Fadhil Ustaz Hasrizal Abdul Jamil, bagaimana pendidikan yang sempurna dalam pembinaan kepada insan khususnya tamadun. Dipersilakan Ustaz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada Da'i Fuad, saudara Wan Syakir di permulaan tadi, yang dihormati lagi diraikan muallim-muallimah kita Dr. Norita dan juga Dr. Wan Suhaimi, serta sekalian sahabat yang bersama-sama di dalam webinar kita pada kali ini. Pertamanya saya ucapkan banyak terima kasih atas kesudian pihak Pusat Islam USIM menjemput saya walaupun dah jauh tercampak di hujung benua ni kan. Sekali-sekala bila dapat webinar macam ni terasalah guna sikit kan, masih lagi dapat berkongsi satu dua benda di tanah air. Mudah-mudahan adalah sebesikit manfaatnya. Dan terima kasih juga kepada Dr. Ashraf di permulaan tadi. Saya ingatkan Profesor Madia Dr. Rushdan Jalani dapat hadir kan. Dia adalah senior saya di sekolah. So saya pernah lah jadi ahli usrah dia masa sekolah dulu. Jadi ada jarak umur kan. Memang dah lama tak jumpa lah, lepas habis sekolah memang tak pernah jumpa. Malah kuliahnya saya nak ambil sedikit ruang untuk berkongsi skrin ya. Untuk kita sentuh sedikit topik berkaitan dengan pendidikan membina insan ini. Dan terima kasih banyak-banyak terdahulunya juga saya ucapkan kepada kedua-dua muallim dan muallimah kita yang telah memulakan perbincangan kita sebentar tadi dengan melontarkan persoalan-persoalan besar. Dan bagus sebenarnya dalam tempoh yang tak panjang ni kita perbanyakkan persoalan, agar dengan persoalan itu kita lebih kritis untuk meneroka reaksi jawapan kepada pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan saya pun memulakan pembentangan saya di bawah tajuk pendidikan membina insan ini pun dengan persoalan juga. Persoalan tu sebab biasalah cikgu sekolah, biasanya sebelum kita memulakan pembelajaran, kita kena ada satu strategi kecil yang selalunya disebut sebagai metacognitive skill. Maknanya kita kena cantumkan di antara benda yang kita nak cakap dengan benda yang mereka yang ada dalam kelas kita tu dah tahu, supaya ada konteks yang menjadikan pembelajaran tu lebih bermakna. Jadi yang awal-awal ni ialah sesuatu yang saya nak lontarkan, iaitu bila kita nak bercakap tentang pendidikan pada meneladani contoh yang kita dapat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nak tanya dululah. Maknanya saya pasti sebahagian besar ataupun kesemua yang bersama dengan kita pada kali ini, ini bukan kali pertama kita nak meneliti tajuk ini kan. Dan kita dah ada tahu dah macam-macam benda. Saya macam yang dah info sebutkan tadi, bila duduk dalam jawatankuasa kajian dasar pendidikan negara tu, kalau dulu-dulu kita tengok-tengok daripada jauh, kita susah hati ke, kita suka ke, kita tak suka daripada jauh, tapi bila kita dah duduk dalam jawatankuasa tu, kita dah jumpa dengan semua orang yang terbabit pada mengolah, menghasilkan polisi dan membentuk kurikulum dan pelaksanaan dia di peringkat negeri, negara sampailah ke daerah dan juga di sekolah. Jadi soalan yang tinggal ni ialah, daripada antara benda yang kita tahu dengan benda yang kita buat, ada jurang. Dan kenapa jurang itu berlaku? Kalau kita belajar Rasulullah SAW, cara baginda mengajar ialah macam ni, macam yang nak disentuh sedikit nanti, yang kita amalkan pula dalam kelas kita, dalam praktikal kita sebagai seorang pendidik, kenapa tak sama dengan apa yang Rasulullah SAW buat?
Adakah jurang yang membezakan di antara apa yang kita tahu dengan apa yang kita buat itu adalah kerana kita tak tahu? Sebab kalau kita tak tahu, mungkin mudah sikit kita diberitahu, maka tertutuplah jurang tu kan? Ataupun adakah mungkin kerana kita tidak mahu? Oh, tidak mahu tu lagi beratlah kan? Tahu dah, tapi memang tak nak. Kan? Kita tidak berkeinginan untuk buat apa yang kita tahu. Ataupun mungkin juga kerana kita tidak mampu. Dan kita tidak mampu itu kerana apa? Adakah kerana dasar, polisi, aku janji, sesuatu yang dimandatkan, ada pertentangan di antara kepentingan peribadi, kepentingan organisasi, ataupun macam mana? Jadi, meneliti dengan jujur persoalan jurang ini saya rasa berguna untuk membantu kita supaya bila kita belajar sesuatu, kita tercegah daripada terjebak di dalam ilmu yang tidak bermanfaat. Sebab Nabi SAW berdoa kan, Rasulullah SAW doa kata, Ya Allah, lindungilah aku daripada ilmu yang tidak bermanfaat dan juga hati yang tidak khusyuk. So ilmu yang tidak ilmu tu boleh jadi tidak bermanfaat bukan kerana ilmu itu sendiri, tetapi mungkin ada sesuatu pada diri kita yang menghalang daripada ilmu itu terbit daripadanya kebaikan-kebaikan yang sepatutnya. So itu dia macam permulaan dia untuk kita renung-renungkan dan kita fikirkan sama-sama supaya kita menghargai contoh yang ditinggalkan, diwariskan oleh Nabi SAW dalam dunia pendidikan. Kan? Dan kita juga sama-sama sedia maklum bahawa baginda SAW suka dirinya itu dikenali sebagai seorang pendidik, sebagai seorang mu'alim. Ya, dalam satu peristiwa kita tahu kisahnya bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kamar baginda masuk ke masjid, dan pada masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak ada dua kelompok umat Islam yang berada di masjid berkenaan. So satu kelompok sedang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah SWT, manakala ada satu lagi kelompok pula halaqah pula yang sedang mengajar dan belajar sesama mereka. Dan apabila baginda SAW nampak dua kumpulan yang berada di hadapan pandangan baginda itu, baginda SAW membuat satu kenyataan yang penting untuk kita lihat nilai belajar dan mengajar pendidikan itu. Kata baginda SAW, kullun ala khair, ya. Haula'i yaqra'un al-Quran wa yad'un Allah fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum. Kata Nabi SAW, dua-dua kumpulan ni baik belaka. Kan? Tapi kumpulan yang baca Quran dengan yang berdoa kepada Allah SWT ni, mereka juga dalam keadaan kebaikan. Cumanya konteks mereka tu ialah kalau Allah berkehendak untuk memberikan kepada mereka apa yang mereka doakan, apa yang mereka lakukan sebagai ibadah itu, mereka akan dapat. Dan kalau Allah tak bagi, mereka tak dapat, kata Nabi SAW. Tapi yang satu kelompok lagi ni ialah yata'allamun wa yu'allimun. Mereka ini belajar dan mereka ini mengajar. So mereka ini sedang dalam satu proses. Dan kemudian kata baginda, wa innama bu'istu mu'allima, dan aku ni pula diutuskan sebagai seorang mu'allim. Maka baginda membina satu hubungan signifikan di antara baginda dengan kelompok yang sedang belajar dan mengajar. Fajalasa ma'hum. Jadi Rasulullah pun pergi duduk dengan orang yang tengah belajar dan mengajar, menunjukkan bagaimana Rasulullah membabitkan diri, meletakkan nilai keutamaan kepada satu proses yang sedang berlangsung, iaitu mengajar dan belajar. Tapi yang doa baca Quran tadi pun baik dan penting juga. Jadi kita nak timbang tarakan di antara benda ini, walaupun perbahasannya boleh menjadi panjang lebar, tapi cukuplah di peringkat ini kita katakan bahawa bagaimana Rasulullah memberikan, Rasulullah SAW memberikan perhatian yang besar kepada kepentingan untuk belajar dan mengajar itu mendapat sokongan, kerana dia adalah sesuatu yang sangat besar dan penting. Jadi bukan sahaja di situ, malah Rasulullah SAW juga ada menyebutkan di dalam satu lagi riwayat yang lain, di mana baginda melakarkan perbezaan di antara apa yang dikatakan sebagai mengajar dengan apa yang mungkin dianggap sebagai mengajar, tapi Rasulullah menafikannya. Saya kena sebut benda ni sebab kita bukan nak membuat penilaian terhadap cara orang mengajar di
dalam etos bukan Islam, maksud dia dekat sekolah, tak dekat Finland ke, dekat Ireland ke. Kita nak cakap tentang institusi yang mengajar Islam. Mungkin yang mengajarnya adalah Muslim. Mungkin yang belajarnya juga adalah Muslim. Yang diajarnya itu adalah Islam. Tetapi apakah cara mengajar itu sesuatu yang diakui oleh Nabi SAW sebagai pendidikan ataupun bagaimana? Jadi kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim ini, Rasulullah SAW sebut, Inna Allah lam yaba'athni mu'annitan wala muta'annitan. Kan? Sesungguhnya Allah tidak mengutuskan aku ini untuk menjadi seorang yang keras dan kekerasannya itu menyusahkan orang, memudaratkan orang. Saya sebut benda ini dalam bentuk yang praktikal lah, sebab kadang-kadang bila kita bercakap tentang kekerasan ni, kita keliru di antara kekerasan dengan ketegasan. Kita mengagungkan kekerasan sehingga ada yang secara sambil lewa mengatakan bahawa biarlah pelajar takut dengan aku sebab biar dekat sekolah ni, aku ni adalah Umar di sekolah ni. Ya, begitu macam yang Prof. Wan Syahib sebutkan tadi kan, macam kita menganiaya satu perkara yang sangat besar apabila benda itu dinisbahkan kepada benda yang rendah. Seolah-olah macam kegarangan, sikap kasar, keras dia menakutkan pelajar itu adalah sebagai satu pendekatan Umari, pendekatan yang disandarkan kepada keperibadian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan Umar sendiri menyuarakan rasa kesal beliau dengan wataknya yang keras itu ekoran daripada kesan cara apa ni bapanya yang selalu memukul dan berlaku keras kasar terhadap beliau semasa kecil. Jadi kalau kita tengok tu ada perspektif di situ yang harus kita berikan keadilan. Jadi Rasulullah SAW sebut di sini, aku tidak diutuskan untuk mencetuskan kekerasan, kemudaratan, walakin ba'asani mu'alliman muyassiran. Akan tetapi aku ini Allah SWT utuskan untuk mengajar dan menjadi pemudah cara, kalaulah istilah itu boleh dipakai. Maknanya bila belajar dengan Nabi SAW ini, Rasulullah SAW akan menjadikan proses nak faham, terbentuk, mendapat manfaat daripada ilmu itu sesuatu yang mudah ataupun dipermudahkan. Dan ini adalah di antara dua riwayat yang dipetik oleh almarhum Syekh Abdul Fattah Abu Uddah, ya, di dalam bukunya yang sangat-sangat bermanfaat untuk dirujuk bila kita bercakap tentang pendidikan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang guru, iaitu kitab Rasul Al-Muallim, ya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh anak beliau, Syekh Zaid ke Ziyad, saya terlupa nama dia, Abu Uddah, yang berada di Kanada, dengan tajuk Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam The Teacher. Jadi kita nak tengok sedikit bagaimanakah praktikalitinya, sebab dalam dunia pendidikan khususnya di peringkat sekolah ni, masa saya belajar dekat Finland dulu, selalu ditekankan benda ni, iaitu what does not work at school does not work. Maksudnya apa-apa yang tak boleh dibuat dekat sekolah, it means nothing. Maksudnya walaupun ada research, ada macam-macam kajian dalam departemen masa saya belajar dulu, pelbagai teknologi dipakai untuk quantify emosi manusia, eye tracking, check suhu kulit ketika bermotivasi macam mana, sebab kita nak cuba mengukur apa yang sedang berlaku dalam diri seseorang itu semasa dia sedang belajar, semasa dia tengah bermotivasi, semasa dia tengah bersemangat, sebab kita nak begitu mendalam. Tapi soalan yang dilontarkan untuk mencabar researchers di dalam departemen kami itu ialah, apa-apa yang tidak boleh dibuat dekat sekolah yang tak secara langsung membantu memperelokkan pembelajaran dan pengajaran, it means nothing. It might satisfy research world, academia, tapi ia tidak membantu memulih pendidikan. So keep that in mind, kata pensyarah kami lah, supaya kita bina jambatan di antara teori dan juga apa yang terjadi dalam bilik darjah. Jadi saya memetik satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab yang sama juga, Rasul Al-Muallim tadi. Yang mana dalam riwayat ini menceritakan tentang Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu. Beliau bersama dengan sekumpulan anak muda yang lebih kurang sebaya, mereka ini
telah datang kepada Nabi SAW dan tinggal bersama-sama dengan baginda selama 20 malam. Ya, kita tengok dalam riwayat ni lah. Kemudian kata Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan. Daripada pemerhatian Malik bin Al-Huwairis, pengalaman mereka spend masa dengan baginda, beliau merumuskan bahawa guru mereka ni, cikgu mereka ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang yang rahiman rafiqan. Rahiman tadi dibahaskan tentang rahmah tadi kan, maknanya sifat kasih sayang yang ada pada baginda itu. Dan kalau kita pecahkan lagi yang dimaksudkan kasih sayang itu, dia terlontar dalam bentuk yang macam mana, baginda menginginkan kebaikan. Jadi orientasinya bila Rasulullah SAW itu mengajar dan sifatnya sebagai seorang pendidik yang rahim itu, maknanya objektif dia ialah kebaikan untuk anak-anak murid dia, untuk orang yang belajar dengan dia. So macam mana benda itu terbit dalam bentuk tindakan, kita tengok di hujung riwayat ni nanti. Dan juga seorang yang rafiqan. Rifq ni basically-nya istilah yang boleh memberikan maksud orang yang kita selesa dengan dia. Bila seseorang itu rafiqan, kita senang dengan dia. Maknanya kalau kita ada masalah ke, kalau kita nak belajar sesuatu ke, dia itu engagement dia dengan kita tu mudah. Yang susah dipermudahkan, yang sulit dibantu, dan bukannya memberikan jalan mati. Katalah budak pergi sekolah contohnya, saya terlupa bawa buku cikgu, memang saya tak ingat langsung. Itu saya tak tahu. Itu masalah kamu lah kan, bukan kerja saya lah nak tukang remind kamu suruh bawa buku. So kalau kamu tak bawa buku, itu masalah kamu, pulang benda kamu. Katalah contohnya, kalaulah seorang cikgu tu buat macam tu, itu terpulang, mungkin itu yang dia selesa untuk buat. Tetapi jika ditimbang tara dengan akhlak Nabi SAW ketika mengendalikan sesi belajar dengan anak-anak murid baginda, bagaimana Rasulullah SAW? Adakah Rasulullah buat macam tu? Dan sifat rifq itu. Dan ada hadis lain menyebut, mereka yang tidak ada sifat rifq ini, maka terhalang dia itu daripada banyak kebaikan. So, perangai kita yang suka menyusah-nyusahkan, yang suka merumitkan sesuatu, boleh memberi petanda yang mungkin kita ini ada mazmumah yang kita kena rawat lah. It's not just a matter of your personal character ke apa ke, you need to improve on that matter kan, benda ni. Jadi bila Malik bin Al-Huwairis dah bersama-sama dengan Nabi SAW dalam tempoh 20 malam tu, sampai di satu peringkat, fazanna anna qad ishtaqna ahlana, sampai satu peringkat Rasulullah SAW ni mengesyaki yang kami ni rindukan keluarga. So maknanya mungkinlah fokus tu dah tak apa nak ada ke, saya tak tahulah, sebab saya tak, bila kita buat online ni kita tak nampak audience kita kan. Entah apa, kita dah tengah apa ni, terbalik sini ke sana kan, ada yang tengah makan malam ke apa ke, silakan. Tapi maknanya sampai di satu peringkat Malik bin Al-Huwairis dan anak-anak muda yang bersama dengan mereka, beliau itu, Rasulullah mengesyaki yang mereka ni mungkin teringatkan keluarga. Dan bila mereka macam tu, fasa'alana amman tarakna fi ahlina, Rasulullah SAW tanya mereka, apa yang mereka apa yang mereka fikirkan, keluarga yang ditinggalkan itu siapa, apa isunya. Fa akhbarnahu, jadi kami pun ceritalah kepada Rasulullah SAW. Kita habiskan dulu terjemahan dia kan. Faqala, lalu kata Nabi SAW, apa kata Nabi SAW? Baru 20 malam tinggalkan keluarga, dah rindu-rindu ni. Apa macam ni ke nak jadi pejuang Islam kan? Payahlah, gila balik. Adakah baginda SAW cakap macam tu? Cuba kita bayangkanlah dekat sekolah kan. Sekolah asrama mana-mana pun lah. Minggu orientasi tingkatan 1, 40 hari tak boleh jumpa dengan parents. So kalau ada budak menangis, tak jumpa apa? Kita ejek ke? Kita tanya apa khabar? Mungkin kita kata, lembiknya, anak manja lah, apa semua. Macam-macam gelaran yang kita bagikan. So, kalau kita betul-betul nak meneladani Nabi SAW, inilah masanya untuk kita tengok bila sekumpulan sahabat belajar dengan baginda SAW dan mereka teringatkan keluarga, Rasulullah suruh mereka cerita dan mereka cerita mereka rindukan siapa, apa reaksi baginda? Kata Nabi SAW,
irji'u ila ahlikum. Kalau macam tu, baliklah kepada keluarga kamu. Fa'aqimu fihim, dirikan solat ketika kamu bersama dengan mereka. Wa'alimuhum wa'muruhum, dan juga ajar mereka tentang solat, ajak mereka tentang solat. Idha hadarati solat, dan bila sampai waktu solat, hendaklah salah seorang daripada kamu laungkan azan, dan yang paling tua di kalangan kamu imamkan solat tu. Kata Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari. Kali pertama saya baca hadis ni, mungkin 25 tahun sudah kot. Masa dekat Jordan, ketika belajar topik fiqh, sebab hadis ini, poin pentingnya ialah bahagian terakhir tu, iaitu yang paling afdal jadi imam adalah yang paling tua. So kita nak ambil aspek fiqh dia. Tapi kalau kita timbangkan hadis ini daripada perspektif pendidikan, daripada sudut pedagogi, ada terlalu banyak pelajaran yang boleh kita ambil yang mungkin boleh menjawab bagaimana baginda membina insan dan mengapa pendidikan kita tak berhasil untuk membina insan. Kan? Saya tak ingat siapa yang kata. Dia kata semua budak dilahirkan bagus sehinggalah mereka dirosakkan oleh pendidikan. Kan? Pendidikanlah yang menghancurkan budak-budak kita. Kan? Ada yang sebut begitu kan? Muhammad Abduh pun ada sebut. Dia kata kalau tidak kerana pendidikan, ramai orang boleh survive macam mana nak hidup. Tapi pendidikan yang memandulkan potensi sebenar ramai di kalangan anggota masyarakat. So kita tengok balik kepada hadis Nabi SAW ini, apakah yang kita dapat daripadanya. So yang pertama, dalam sedikit masa yang berbaki ini, Rasulullah SAW bila tentang sifat baginda rahiman rafiqan tadi kita dah sentuh. Kemudian baginda bukan hanya memberi tumpuan kepada konten, maknanya apa yang Rasulullah nak ajar, tapi baginda juga memerhatikan kondisi emosi dan sosial anak murid dia dalam bahasa sekarang lah. So, social and emotional learning, selalunya disebut sebagai SEL, Rasulullah SAW berikan perhatian. Ya Rahmatullah, saya tak dengar bersih tapi saya nampak dekat skrin tu lah kan. Ya Rahmatullah. Apa ni, Rasulullah SAW memerhatikan emosi anak murid dia. Dan bila anak murid dia emosinya terganggu, disebabkan oleh apa-apa faktor, baginda tak skip benda tu. Rasulullah tak, nasib kamu lah, ni silibus banyak, tak habis lagi ni. Rasulullah tak buat macam tu. Tapi baginda pause apa yang nak diajar tu, dan baginda address benda tu. Apa yang berlaku? Sudah tentulah contoh ni terlalu jauh daripada tindakan mengambil pemadam whiteboard dan melontarkannya ke dahi student bila student tengok padang instead of tengok ke depan, kan? Itu jauh sangat lah. Kan? Jadi, Rasulullah tanya. Dan bila baginda Rasulullah SAW tanya, fasa'alana amman tarakna fi ahlina, rindukan siapa, ingatkan siapa. Rasulullah SAW bertanyakan sesuatu yang sangat pribadi. Dan murid-murid tidak akan menceritakan masalah pribadi mereka kepada guru kecuali di antara guru dan murid itu ada trust, ada kepercayaan yang tinggi. Maka bila Malik bin Al-Waris kata fa'akhbarnahu, jadi kami pun cerita kepada Nabi SAW, kami ni rindu, kami rindu, kita tak tahulah sebab tak ada dalam riwayat ini kan. Jadi wujudnya trust di antara cikgu dengan pelajar. Kami di sekolah swasta, di sekolah Khalifah kat Malaysia, kita kena nilaikan balik value proposition kita sebagai sebuah institusi pendidikan yang mak bapak kena bayar yuran. Kenapa nak kena bayar yuran dengan jumlah yang banyak berbanding dengan pergi ke sekolah kerajaan kalau belajar setakat online sahaja? Maka banyak sekolah ditutup di zaman pandemik. Satu, mak bapak memang tak mampu. Keduanya, apa nilai yang dibawa? Maka kita cepat-cepat nilaikan balik, bincang balik dengan cikgu, apa yang boleh kita bantu. Dan di dalam suasana pandemik, dalam suasana murid-murid tidak berada di hadapan guru di dalam bilik-bilik darjah, satu daripada dapatan kajian awal menunjukkan bahawa faktor yang membantu survival murid-murid adalah hubungan di antara cikgu dengan anak murid yang berkaitan dengan soal social emotional learning tadi tu. Maka Rasulullah SAW menunjukkan satu teladan kepada kita bagaimana pentingnya untuk soal emosi dan sosial itu diberi perhatian. Ia bukan satu privilege. Soal nak menjaga hati perasaan ni manja-manja je, tak ada masa lah nak layan gini. Kan, ini tah cara negara orang lembik-lembik mana-mana. Tak, kita sedang bercakap dengan contoh daripada baginda SAW. Dan Rasulullah SAW dipercayai oleh anak muridnya.
berapa ramai pelajar di Malaysia tak nak cerita masalah peribadi, bukan sahaja dengan cikgu kelas, kaunselor sekolah pun mereka tak percaya. Sebab kaunselor tidak profesional. Cerita dengan kaunselor, habis. Satu bilik guru tahu. Habis satu sekolah tahu. So kalau cikgu tidak dipercayai, siapa yang mereka nak percaya? Kalau mereka ada masalah. Dan kemudian, bila mana keadaan pelajar sudah tidak sesuai dengan, kita katakan, meneruskan pembelajaran, maka apa yang Nabi SAW buat ialah, bukannya literal, okeylah balik ke rumah. Kan, so tak adalah macam, oh rindukan keluarga, okeylah kita tutuplah sekolah, baliklah ke rumah masing-masing, cikgu merajuk kan, cik hati, oh anak murid, apa ni, sayang ke mak lebih daripada cikgu, tak payahlah kita tutup sekolah. Tak usahlah ada akhlak yang macam tu, kan. Kita sebagai pendidik ni, apa yang dibuat oleh Nabi SAW dalam hadis ni, ialah baginda menukar setting daripada teruskan pembelajaran di sekolah, baginda pindahkan proses belajar tu ke rumah. Dan apa yang Nabi SAW buat, ialah baginda memperkasakan, empower pelajar-pelajar tu bila Rasulullah SAW ingatkan mereka apa yang mereka perlu buat dekat rumah. Dan baginda tak pilih sendiri siapa ke yang azan sedap tu. Oh, da'i Fuad azan sedap, okeylah hantar jadi muazzin. Siapa yang paling tua? Ahmad, kamu yang paling tua, kamu jadi imam. Rasulullah tak buat gitu. Rasulullah cuma berikan guideline saja. Salah seorang laungkan azan dan sebaiknya yang paling tua itu imamkan solat. Macam mana mereka nak membuat keputusan tu nanti, itu adalah part of pembelajaran mereka nanti. So murid percaya pada cikgu, cerita hal peribadi, cikgu pun percaya murid, boleh berikan beberapa direction dan serahkan murid untuk execute apa yang mereka belajar. Jadi daripada hadis ini kita dapat melihat sangat banyak teladan. Masa tinggal dah habis lah, tinggal seminit je lagi, maka saya rumuskan antara ciri yang ada pada kita katakan pada contoh tadi ni ialah yang pertamanya, kandungan yang diajar oleh Nabi SAW itu berintegrasi. Fiqahnya, akhlaknya, akidahnya berjalan bersama-sama dan kita berdepan dengan pelbagai masalah apabila pelbagai subjek itu diasing-asingkan dan dia mempunyai implikasi yang pelbagai, dan itu memerlukan kepada perbincangan yang panjang lebar dan berasingan. Kemudian yang keduanya, baginda mengambil kira tentang soal social emotional learning yang telah kita sebutkan tadi. Ketiganya, Nabi SAW juga teguh ya wujudnya kepercayaan antara guru dengan murid. Kemudian di sana wujud keharmonian antara cara Rasulullah SAW mengajar dengan keperluan murid. Maknanya macam mana nak ajar, macam mana nak sampaikan benda itu, dia ada kaitan dengan students need. So, kalau saya nak gunakan istilah student-centered versus teacher-centered, mungkin ada perinciannya yang lain, tetapi kita nampak baginda mengambil kira keperluan anak muridnya, pelajarnya, dan menyesuaikan apa yang baginda nak ajar tu dengan anak murid dia. Dan yang terakhirnya, Rasulullah SAW juga memberikan nilai yang tinggi kepada kaif, kepada the how. Ya, dan bukan hanya kepada the what, the content. So sekolah is not just about menghabiskan syllabus, menghabiskan mandated curriculum, tetapi bagaimana perkara itu dia ajar juga sangat besar. Di sekolah kami yang kita cuba untuk menjayakan apa yang kita sebut dalam slogan the shaping excellent character tu, maka when it comes to character education, murid akan banyak terbentuk dari segi karakter mereka berdasarkan kepada the how rather than the what dalam pembelajaran. Ini adalah sedikitlah daripada perkara yang boleh kita muhasabahkan. Kita tengok balik, kalau baca kitab Syekh Abdul Fattah Bughdah tu, masya-Allah, ya, terlalu banyak. Tapi okeylah, sampai akhirnya kita belajar tu, kita nak improve pendidikan kita ke saja seronok-seronok kan, macam oh masya-Allah Rasulullah SAW nya begini begini, lepas tu apa itu juga balik ke sekolah menengkin budak-budak, marah gini gitu dan sebagainya, tak jadi jugalah. Jadi kita ingat balik apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya bagi kamu pada diri Nabi SAW itu adanya uswah hasanah. Uswah itu datang daripada perkataan at-ta'assi yang bermaksud sesuatu yang memberikan kekuatan. So kalau kita betul-betul ambil teladan daripada Nabi SAW, di situlah kita akan empowered, kita akan boleh mendapat
kekuatan. Dan sebab itu walaupun saya duduk dekat Finland 4 tahun, sekarang ni dah menetap di Republic of Ireland, jauh di sudut hati saya rasa kalaulah apa yang Finland buat benar-benar baiklah, yang Finland buat itu, kalau kita buat, kita akan pergi jauh lebih ke hadapan, kerana kita ada Allah, kita ada agama, kita ada akhirat, kita datang daripada epistemologi yang berbeza. Dan perkara itu adalah sesuatu yang amat mendukacitakan, sehingga di institusi pendidikan agama Islam sekalipun, dia boleh berpedagogikan pedagogi jahiliah yang bukan sahaja tidak diterima oleh agama, tetapi turut dibantah oleh sains. Ia hanya diperakui oleh hawa nafsu dan ego kita yang enggan membuat perubahan. Kan? Jadi mudah-mudahan adalah serba sedikit kita boleh buat perubahan mana-mana yang kita termampu sebaik mungkin. Saya just tutupkan ini dengan kata-kata daripada Haim Guinot, walaupun pakcik ni seorang Yahudi, tapi saya sangat suka baca buku dia. Dia kata, "I have come to a frightening conclusion. I am the decisive element in the classroom. It is my personal approach that creates the climate. It is my daily mood that makes the weather. As a teacher, I possess tremendous power to make a child's life miserable or joyous. I can be a tool of torture or an instrument of inspiration. I can humiliate or humor, hurt or heal. In all situations, it is my response that decides whether a crisis will be escalated or de-escalated and a child humanized or dehumanized." Itulah kuasa seorang guru. Dan kalau sekiranya boleh saya rumuskan di hujung ini, sistem pendidikan itu sendiri tidak boleh pergi lebih baik daripada tahap kebaikan warga pendidiknya. So kita sebagai warga pendidik kena mengambil tanggungjawab islah ini untuk islah diri kita, bermula daripada situ, insyaAllah. So terima kasih sekali lagi atas sedikit ruang yang digunakan ini. Slide tadi saya letak dekat pendidikanmembinainsan.hasriza.com kalau ada sahabat yang nak merujuk selepas daripada ini, insyaAllah. Maafkan saya atas sebarang kekurangan. Mohon tunjuk ajar dan saya serahkan balik kepada Da'i Fu'ad. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat tadi, saya macam masyaAllah tabarakallah, saya berfikir ada sebahagian training yang saya buat untuk guru-guru, sama ada guru-guru di peringkat Jabatan Agama Islam Kerajaan Negeri Selangor, termasuklah kalau kita buat program-program insentif kepada pihak sekolah. Sebenarnya memang betul kualiti kita di Malaysia, kita ada banyak guru-guru yang berkualiti, tetapi kita tak dapat nafikan banyak juga yang dia asal boleh, termasuklah kredibiliti, karisma pegang kepada dasar saya sangat hebat. Dan sebenarnya kalau kita tengok ketiga-tiga penyampaian ni, dia ketiga-tiganya memulakan, kalau kita tengok seperti permulaan persoalan kajian, saya dengar cerita dah macam baca buku tesis dah, tuan-tuan sekalian. Tiga-tiga ni dia mula dengan persoalan kajian, lepas tu istilah epistemologi, pedagogi, oh memang terbaik sekarang. Jadi kita pun dapat buat timbang tara bagaimana keadaan ni. Sebenarnya kalau Ustaz Rizal akan buat timbang tara lah di Ireland, di Finland yang dia dalam keadaan itu. Kalau kita tengok di sini sistem pendidikan yang ada pada hari ini, kita ada kualiti, kita juga ada guru-guru yang bagus keluar-keluar daripada maktab pendidikan dan universiti pendidikan. Tetapi kita tak dapat nafikan bahawa untuk membina satu pasukan yang lebih cemerlang, kita nak kena kurangkan birokrasi dalam sistem pendidikan. Birokrasi guru-guru senior dengan guru-guru junior, guru-guru praktikal dan sebagainya. Perkara itu sebenarnya mematikan kudrat dan kemampuan guru yang nak present perkara yang lebih besar. Jadi itu yang saya rasa benda besar untuk kita semua. Dan Masya Allah Tabarakallah, dia dah jadi satu benda penting untuk perbincangan kita. Jadi Qawiyul Amin ni yang kita nak bincangkan pada saat ketika ini, saya rasa tiga angle ataupun tujahan yang besar disebutkan kepada kita tadi, ketiga-tiganya telah pun disempurnakan oleh ketiga-tiga ahli kita yang sangat berwibawa. Jazakumullah khairan kathira. Saya ucapkan kepada semua di kalangan kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati webinar ini, membina kembali motivasi kita bermula pada sudut teknologi, pembinaan peribadi dan juga pendidikan yang menyempurnakan. Saya percaya kehidupan adalah pendidikan, dan pendidikan yang terbaik itu adalah melalui tarbiyah.
mihnah, tribulasi dan juga pembangunan diri kita. Jadi saya serahkan kembali kepada pengendali acara. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan kita semua. InsyaAllah. Daripada kami berempat, terima kasih banyak-banyak. Saya harap dapat berukhuwah terus dengan ketiga-tiga panel kita ni. Idola-idola, dan saya mudah-mudahan inilah masa-masa depan saya apabila melihat ketiga-tiga ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada pengendali acara. Faddal Mashkur. Alhamdulillah, kita sudah selesai mendengar penerangan dan perkongsian daripada panel jemputan kita pada malam ini. Al-Qawiyul Amin, uswah dan qudwah sepanjang zaman. Semoga kita sama-sama dapat mengambil ilmu dan pengajaran daripada perkongsian sebentar tadi. Saya mewakili pihak penganjur ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan sekalung penghargaan kepada Dif-Dif Kehormat, para panel, Ustaz Moderator, para penonton, barisan ustia dan semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung bagi menjayakan webinar Pusat Islam USIM penutup tirai tahun 2021. Dengan itu, kita tangguh majlis pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Sebelum bersurai, diingatkan kepada semua peserta USIM untuk mengisi ruang kehadiran yang telah disediakan dan telah diimpinkan di ruang komen. Jangan kita membuang masa, kelak menyesal tidak berdaya. Adatnya saya manusia biasa, terkasar bahasa harap dilupa. Al-Qawiyul Amin, tema kini, uswah dan qudwah dalam diri. Wakil Pusat Islam mengundur diri, semoga kita bertemu di lain hari. Di kesempatan ini, saya ingin memohon kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang saya mengendalikan majlis pada malam ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahniah semua, insyaAllah. Jumpa lagi, insyaAllah.